أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السعيد لمن لبس الجديد وإنما السعيد لمن خاف بالوعيد. ليس السعيد لمن تزين بزينة الدنيا وإنما السعيد لمن تزود بزاد التقوى. ليس السعيد لمن طعم الحلاوة وإنما السعيد لمن ترك العداوة. ليس السعيد لمن ركب المطايا وإنما السعيد لمن ترك الخطايا.
ليس السعي لمن بسط البساط وإنما السعي لمن جاوز الصراط ليس السعي لمن يعيش بالمشهور وإنما السعي لمن يعيش بالمشكور ليس السعي لمن شرب الخمر والبير وإنما السعي لمن اشتغل بالتحميد والتكبير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan kepada Sahibul Bait Sahibul Fadilah Al-Mukarram yang mulia yang dihormat kepada Tuan Imam Khatib Bilal dan semua ahli jawatan kuasa masjid dan seterus kepada Ketua Pimpinan Masyarakat daripada Tok Mene, Tok Nebe, Pucuai, Perasa-asa dan Ceroboh semua dan tak ketinggalan kepada pemuda-pemuda dan juga pemudi weru-werung yang mana hadir bersama kita pada malam yang mulia ini dan yang hormat kepada para ustaz dan ustazah muallimin muallimat murabbi murabbiyah yang mana bersama-sama kita pada malam yang mulia ini dan umumnya kepada kaum ibu dan kaum bapa muslimin muslimat hadirin hadirat di kampung Pauh Tajaswari ini dan kepada ahli kampung di sekitar berhampiran dengannya alhamdulillah sekali lagi kita mengucap syukur kita kehadirat ilahi yang mana Allah Subhanahu wa taala wi masa wi peluang kepada ambo ni dan juga kepada kaum ibu dan kaum bapa muslimin muslimat hadirin hadirat dapat kita bersama-sama kita ambil masa pada malam ni kita mari duduk di dalam satu majlis di dalam satu perhimpunan yang begitu ramah alhamdulillah bersyukurlah kita kepada Allah mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ni dapat keberkatan, dapat kemuliaan, dapat keredaan, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jadi sebelum daripada saya nak bercakap, saya nak muzakarah, nak beri tazkirah terutama bagi diri saya sendiri. Dan kepada ahli kampung kaum ibu kaum bapa muslimin muslimat hadirin hadirat yang mana berdada kita bersama pada malam yang mulia ini maka setelah daripada tu kita setiap orang ni kena faham kita ni kena tahu bahawasanya alam yang besar-besar yang kita berada ni ada dua alam alam yang besar-besar yang pertama dikatakan alam dunia dan yang kedua dikatakan alam akhirat dua tu ya jadi sebagaimana kita berdoa dengan Tuhan siang malam Rabbana atina Rabbana hey Tuhan kami atina berilah kepada kami ya Allah membuilah kepada kami ni ya Allah fi dunia kami hidup dalam dunia ni ya Allah hasanah dunia kita minta hasanah dunia kita minta selamat dunia kita minta bertuah dunia kita minta nasib baik dunia kita minta butung Rabbana atina fi dunia hasanah itu dikatakan permintaan kita kepada Allah yang kita berada di alam dunia maka ada satu alam lagi yang dikatakan alam akhirat tu pun kita minta dengan Tuhan wa fil akhirati hasanah dan pada akhirat juga kita minta hasanah
Kita minta lebih. Kita minta berhutang. Kita minta bertuah. Kita minta nasib baik. Kita minta selamat daripada neraka Allah. Kita minta supaya dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai mukaddimah, nawi kau ibu kau bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirah, pemuda pemudi, weru-werung yang mana bersama kita pada malam yang mulia ini, nawi kita pahal kata kita ni kena berada di dua alam. Yang pertama alam dunia yang kita dah ada sekarang, dan tak berapa lama lagi yang kita kena berada di alam akhirat. Lalu tu saya nak tanya kita ramai-ramai ni, kita hidup di atas dunia ni berapa lama kita berasa? Nabi kita pakai mikir, kita hidup di atas dunia ni berapa lama kita berasa ni? Ada setengah 40 tahun, ada setengah 50 tahun, ada setengah umur panjang sampai 80, ada setengah umur dia sampai 100, ada setengah hingga sampai 100 lebih. Tapi hadis sebut nyata dah, umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, baina sittin wa sab'in au kama qal, di antara 90 hingga sampai 70. Itulah goliknya. Jadi saya nak bagi tahu, kehidupan kita di dunia ni ada sakat. Kehidupan kita dunia ni ada sakat. Ada setengah Allah Ta'ala sakat 40 tahun, ada setengah Allah Ta'ala sakat 50 tahun, ada setengah Allah Ta'ala sakat 60 tahun. Ya. Ada deh. Tapi dia tak nak lah ni. Apa ni? Jadi kehidupan kita di dunia ni ada sakat, ada sakat, ada setengah. Allah Subhanahu wa ta'ala bui umur dia hidup di atas dunia ni ada 50 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun, ada macam-macam. Maka balas mana? Tak wijau sikit apa anak kata tahu. Mana mak dia ni? Nampak ni? Ha, dia mula berhenti baju je lah tu. Siapa dia? Mana mak dia ni? Tu dia ni. Siapa dia khabar? Telah gagal tepi. Siapa dah ada nak ni? Tu. Gagal. Kau siapa dia ingat kata, kaya terlupa kata wak nak nak mati dah tu. Ada dia ni. Siapa dia ingat kata wak nak? Anak dia cari tu ni. Ada dia ni. Kamar dia. Kehidupan kita di dunia ni ada sakat. Ada siapa 50, 60, 70. Tapi nak wik khabar kata apa ni? Kita hidup dunia ni tak kekal. Kita hidup dunia ni tak lama. Maka dunia ni akan hancur. Dunia ni akan binasa. Dunia ni akan rusak. Dunia ni akan hilang. Dunia ni akan habis. Lalu tu saya nak tanya kita ramai-ramai kampung pauh tajar ni, nak tanya gapo ni? Kita dah berasa kata, hei, dekat ni. Kita dah berasa kata dunia ni berasa secepat ke lambat lagi nak kemak ni. Dunia ni tak lama dah. Alamatus surah, alamat kemak kecil ni ada belakang dah.
anak yang derhaka kepada mapa segenap rumah dalam ni, isteri yang derhaka ke suami segenap rumah dalam ni, suami tak nafkah isteri setiap orang dalam ni, manusia tak bergaduh dengan semaya ramai dalam ni, manusia tak faham agama banyak dalam ni. Nawi kita sedar, nawi kita khabar bahwasanya ne alamatus surah, alamat kiamat yang kecil ni ada belakang dah. Sabe tu hei ka ibu ka bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, siapa masa dah kita nak mikir? Siapa masa dah kita nak sedar? Siapa masa dah kita nak khabar? Siapa masa dah kita nak janji dengan diri kita? Aku nak jadi seorang yang baik. Aku nak jadi seorang hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang. Aku nak jadi seorang hamba Allah yang Allah Ta'ala redha. Aku nak jadi seorang hamba Allah yang bantu agama. Aku nak jadi seorang hamba Allah yang buat segala-gala demi kerana agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita digalik dengan dunia ni lama dah. Kita dah jadi hamba dunia ni lama dah. Maka 450 tahun dah kita di hamba dunia. Maka siapa dah masa untuk kita nak jadikan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Siapa masa dah? Pak kita hidup dunia tak lama-lama dah. Kemudian nak tanya pula, hidup kita di akhirat ni ne, berapa tahun? Hidup dunia ada 50 tahun, ada 60, ada siapa 100. Nak tanya kata hidup kita di akhirat ni lama anu? Hidup kita di akhirat berapa tahun kita hidup akhirat ni? Hei, kena jenera tak ada apa ni. Kita hidup di akhirat ni lama mana? Abadan abada, khalidan khalidah, kekal selama-lama. Lalu tu saya nak tanya fatwa tua malam ni, pemuda sekali lagi. Hei fatwa tua, homo 40 ni kata hogigi nak cabut kulit kecuk kamu nak terucuk tu. Hei fatwa tua, mana mari malam ni ni. Terah kita tanya di kita nanak orang, aku lolon ni, aku kuat dunia ke kuat akhirat? Terah kita satu soalan. Aku di hari ni masa 24 jam ni dah habis dengan hal dunia ke dah habis dengan hal akhirat? Aku dah kuat dunia ke kuat akhirat? Ni kita orang tua, terah kita tahan tu eng. Kita tanya di kita masing-masing semenjak daripada kita bangun tidur hingga siapa kita tidur, kita pergi situ, kita pergi sini, kita buat tu, kita buat ni. Terah kita mikir, aku lolol ni, aku kuat dunia ke kuat akhirat? Aku ni tua dah, aku ni umur banyak dah, aku menyakit pada dah, aku ni ada kata tak lama dah nak mati. Lalu tu terah kita cek, hasibu anfusakum, terah ceklah diri kamu. Aku lolol ni, do kuat akhirat ke kuat dunia? Ha, terah jawab. Akhirat ke dunia ni? Akhirat, ye bau tak baik. Do kuat akhirat ke kuat dunia ni? Allah Ta'ala wa ya'lamu dah. Bal tu'siruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Dari suratul A'la Allah Ta'ala kata, bal tu'siruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'siruna al-hayata dunya, bahkan kebanyakan manusia ni, kebanyakan kamu, kata Allah, bal tu'siruna al-hayata dunya, kebanyakan manusia ni kuat dunia belaka, kata Tuhan. Allah Ta'ala dia kata lama dalam Al-Quran, bal tusiruna al-hayata dunia, kebanyakan manusia ni kuat dunia belaka. Walha akhirat ni, wal akhirah, walhal bermula akhirat, khairun, lebih baik ai minat dunia wa ma fiha. Walha akhirat ni lebih baik daripada dunia lagi, bukan sekadar lebih baik pada dunia ni, wa abqa, dan kekal selama-lama. Akhirat
bukan 50 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, akhirat ni abadan, abada, khalidan, khalida, kekal selama-lama. Sebab itulah, marilah kita beramai-ramai, kita mikir kata akhirat. Orang cerdik ni ialah ni, dia mikir dia lepas lek sana. Tu orang cerdik. Saya nak tanya kita ramai-ramai ni, kita ni cerdik ke bodoh ni? Cerdik ke bodoh? Bodoh ke cerdik? Kita ni cerdik ke bodoh? Nak tahu siapa dia cerdik, nak tahu siapa dia bodoh, tak payah. Orang bodoh tu dia mikirkan. Dia mikirkan-kan tu orang otak benak, otak benak, otak bodoh. Orang kalau otak cerdik, otak ligak ni, dia boleh fikir jauh. Otak dia pergi jauh. Kit klai dia panggil. Kalau kit klai, orang tu benar. Kalau kit klai, orang tu cerdik. Pak nak tanya, otak kita kit klai luar kit klai. Ha, mana tu? Terang mikir, semua kita ni, kita kit klai, luar kit klai. Klai luar klai. Nak boleh dua tu. Kita kit klai, luar kit klai. Kalau kita kit klai, dia fikir benar kerja. Gapo yang kangen itu dunia. Dunia dah sekali kita dah. Dunia ni dah dengan kita dah. Hatu kit klai. Ada setengah demo ni. Dia mikir anak kok dunia ya. Masa muda dia menega, masa muda dia kerja, masa muda dia buat duit, masa muda dia sipir, dia taruh hagana, dia nanti nak makan pihak tua. Banyak orang mikir tu, masa muda dia kerja, dia buat, dia taruh duit, dia sipir, apa tu? Nanti anak kau teka tua. Kemudian, anak kau teka tua ni ni, dua. Yang pertama, nak dia tua ke tak, tak tahu. Anak kau ti mainin non, anak kau kau tua ni, anak kau mainin non. Satu not dia tua ke tak, tak tahu. Ini dia ni, ada pun anak kau kita di akhirat, hani ni non, 100%, 100%. Orang kalau tak benar ni, ya kit klai, ya mikir dia musing dalam dunia ni. Dia mikir ada ni, kecil sikit dunia, dua dunia, tiga dunia, empat dunia. Kalau mereka ngaji, ham ngaji dunia. Semua dia mikir dunia segala-gala. Hei dunia ni Allah, kalau saya tanya, dunia dengan akhirat lebih mana dua ni? Lebih mana dunia akhirat ni? Lebih akhirat, tapi gana kita kuat dunia? Apa tu? Lebih akhirat. Dunia ni ni, 50 tahun, akhirat kekal selama-lama, abadan-abada. Sebab tu ni, kalau kita ni seorang manusia yang cerdik, tak nanti kita cok BAMA doktor, tak nanti kita cok ngaji tinggi dok. Orang tak kalau mikir jauh, ya kit klai. Mikir jauh, tak jauh dia ni ni, siapa lajak daripada alam dunia. Ni orang cerdik, Al-Qais, orang cerdik ni, otak dia ni, dia mikir lajak lebih pada dunia. Gapo? Otak dia mikir sampai le kubur. Otak dia mikir sampai gidi pada masa. Otak dia mikir sampai gidi titik sirah. Otak dia mikir sampai gi ke syurga dengan kau. Otak dia mikir sampai gi kepada timah amalan. Orang otak dia mikir benar ni, tulah nak kena orang tak cerdik. Ngak dia kit klai. Oh dia tu menego pandah, berjual pandah, dia mikir masa tua, masa gapo. Orang tu kiklai dekat ya, sebab dunia dengan kita dah. Orang tu menghitung tak pandah, ngaji tak cerdik, ngaji biasa. Tapi otak dia mikir akhirat, mikir le kubur, mikir pada masa, mikir syurga dengan kau, mikir dosa pahala. Ning lah nak kena orang al-hakikah, orang cerdik sungguh. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di hari ni, ramai manusia ni ni, benak bodoh. Sebab apa? Ya mikir hak dunia, ya terupa hak akhirat. Kenapa tu? Sebab mudah-mudahan
Kita ramah-ramah yang mai dengar ceramah malam ni, marilah kita pakat buka dada, buka mata, buka telinga, buka otak, buka fikiran. Mudah-mudahan kita dapat terima yang sebenar, kita dapat fikir bersama, dapat insaf bersama, dapat sedar bersama, dapat sesar bersama di atas perbuatan kita telah lalu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu firman Allah dalam suratul Asr, Tuhan kata wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata wal asri, demi masa ni kita ingat belaka ayat ni, semua kita ingat surah ni, wal asri, demi masa daripada neng wik nati hengo siapa neng nati, daripada neng nati siapa neng cumbung, daripada neng cumbung song cumbung sam cumbung hengo siapa yisip si cumbung hengo siapa seminggu siapa sebulan siapa bertahun setengah demo siapa 40 tahun 50 tahun macam-macam. Wal asri, demi masa kita ramai-ramai ni kita duduk di dalam masa. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguh manusia ni di dalam kerugian. Yang sebenar ni bukan rugi masa, kita tu rugi. Innamal khasir huwal insan, ni mana innal insana lafi khusrin, innal insana lafi khus, dengan mana ni innamal khasir huwal insan, sesungguh orang yang rugi siapa dia, huwal insan ialah manusia, ialah manusia. Masa tak rugi, yang rugi ialah kita. Sabai amba nak tanya, hei pemuda, hei werung, hei kak ibu kak bapa, hei muslimin muslimah, kita ramai-ramai malam ni terah kita mikir, aku duk lolong ni napak-napak nak labur ke napak-napak nak rugi. Duk ni kita rugi dengan labur ya. Eh biasa cek gedak eh, dia cek kecil manis ya, pada hal tu suku kecil manis suku, darah tinggi suku, rotai roti hal tu suku. Yang kita kena cek, aku duduk hari-hari ni napa-napa nak labur ke napa-napa nak rugi, napa-napa nak berjaya ke napa-napa nak lomlew tak berjaya, napa-napa nak temung jalan seregok ke napa-napa temung jalan dengan kau. Yang kita nak kita pakai mikir malam ni tak kira jatuh tino tua muda werung belaka, yang pertama yang kita kena ingat so, kita hidup dunia ni sekali ni ya. Kena ingat malam awal ni, kita hidup di atas dunia ni sekali, kerang ni kerang dia, mai mi kerang ti song, kerang ti sam, kerang ti si, mai mi lew. Kita hidup di atas dunia ni kerang ni kerang dia, kelai pelat kerang ni, orang tu ia ceplat telah pai. Kalau kita pelat sekali ni, kita pelat siapa bila-bila. Kalau kita peluk sekali ni, kita peluk siapa bila-bila. Sampai hak amba bimbang, terutama bagi amba sendiri. Yang kita bimbang ni, takut kita pelat. Kita pelat dunia ni, kita pelat siapa masuk dengan kau. Sabar kalau tak mikir lagi berat. Hak paling berat kita orang tua. Umur banyak dah. Kadang-kadang berjalan pebob habtu lutuk dah. Dah mengesau. Gigi cabut dah, pakai gigi pelang dah. Tua ni kecup beruk dah, tapi dia tak dapat akhirat lagi. Tak mau mengaji lagi. Quran tak saya baca lagi. Jemaah tak saya pergi lagi. Maka terakhir kita tanya diri kita, bila aku nak jadi orang baik?
Allah Ta'ala ada sedia, Allah Ta'ala ada cedek, serga ni untuk yang baik. Kita maklum dah, Allah Ta'ala ada cedek kita dua tempat, farikum fil jannah wa farikum fil sa'ir. Kita lah mana ni, dua tempat ni Allah Ta'ala cedek kita. Yang pertama serga, yang kedua ni aku. Dua ni ya, Allah Ta'ala ada cedek kita satu serga, yang kedua ni aku. Kemudian Allah Ta'ala ada cara serga bagi siapa ni? Bagi orang yang baik. Allah Ta'ala cara dengan kau bagi orang jahat. Lalu tu terah kita soal, kita tanya di kita, aku lola ni jadi orang baik ke jadi orang jahat? Aku lola ni dia jadi orang baik ke orang jahat? Kalau tak semaya, tak puasa, tak mengaji, tak baca Al-Quran, kita mabuk, kita berzina, pakai pelik-pelik, rugi masa, ni dalil kata kita yang mepen kondi. Apabila kita yang mepen kondi, maka sewan Allah yang mepromti nak say kita, nak buh kita. Kenapa tu? Hei, nak serga ke nak dengar kau buat kita ni? Kau tak apa belakang kau masau? Nak serga ke dengan kau? Mulut tak ada payah. Serga bukan otak cemang. Nah, kalau tak cukup syarat nak masuk tak boleh. Kalau kita mati ilmu agama kita tak ada, amalan tak sepenuh, hati tak bersih, Allah Ta'ala tak redha, orang ni payah masuk serga. Yang Allah Ta'ala jamin orang yang dapat serga ni fa nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah farkuli fi ibadi warkuli jannati. Orang yang punya nafsu mutmainnah, orang ni ya Allah Ta'ala jamin serga. Gapa mutmainnah? Nafsu yang tetap, tetap tamak nina tu. Mutmainnah nafsu yang tetap di atas nak benda baik. Kalau sekali baik, sekali jahat, sekali warok, sekali moyok, sekali doria, sekali menyuri, bangit tak tetap. Dia main rajin-rajin, main malah-malah, main semaya-semaya, mari dok-dok. Orang panggil tak tetap. Orang panggil nafsu tak tetap. Dia mari berjuruh, nyos semaya Allah Rabbi. Dia subuh lapar rakaat. Ada apa sujuh lah tu. Dia mari malah lapar tahun, tak maya lagi. Hal tu nafsu tak mutmainah. Yang Allah Ta'ala jamin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah farkhuli fi ibadi warkhuli jannati. Sabik amur tekeh ni, bila kita pram, kita sedia nak jadi orang baik, kena mula dah, kena usaha dah. Kita di hamba dunia ni lama dah, dari hamba lembu ni lama dah, dari hamba beruk ni lama dah. Lama dah. Maka siapa ada masa untuk kita nak jadi hamba Allah, hamba ibadullah wa ibadur rahman? InsyaAllah ni, InsyaAllah ni. Eh, nak bayar ni. Kau sungguh aku tak agak tengok awak ni. Loh, ni tak nyanyi kat aku. Loh, ni mana bayar? Kalau kita mati malening, malening akhirat. Kalau kita mati esok, esok akhirat. Kalau kita mati lusa, lusa akhirat. Kalau kita mati tulak, tulak akhirat. Sampai kita hidup di atas dunia ni ibarat seperti orang musafir di dalam perjalanan. Kita hidup di atas dunia ni, kalau kita nak banding, supaya kita seorang musafir. Apabila kita ngaji lefekah, apabila orang musafir ni, balah mana syarat orang musafir? Yang pertama, kena dua merhalah. Yang kedua, kena tahu maksud, matlamat, pau mai, di mana tempat dia nak pergi. Yang ketiga, walaupun dalam sape amalan nak tinggal tak leh. Yang keempat, di dalam sape dia ni jangan kosak nak buat benda haram. Ni kedah orang sape.
kita dogi hanyai dogi setung dogi batok dogi nagi luar ning sarak-sarak bagi orang sape. Yang pertama kena jauh perjalanan dia. Yang kedua kena tahu di mana tempat dia nak pergi. Dua. Dan yang ketiga, jangan niat dengan sape dia tu ne nak gi buat benda maksiat kepada Allah. Dan yang keempat, walaupun dia sape, amal semaya gapo nak tinggal tak leh ning orang sape. Kemudian kita hidup di dunia lolong ibarat kita ni orang sape. Pak Amor nak tanya ni, kita sape nak gi mana kita ni? Kita dalam perjalanan ni, kita nak sape nak pergi mana ni? Terpaksa kita dua, farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Kita nak sape pergi syurga ke nak sape pergi dengan kau ni? Mesti kita jawab, kita nak sape pergi ke syurga. Di dalam sape ni ni, amalan tinggal tak leh. Ada tak? Dalam sape tak kena semaya ada. Dalam sape tak kena semaya, dalam sape tak kena ingat ke Allah, tak ada. Walaupun dalam sape dalam perjalanan kena ingat ke Allah, kena semaya tak boleh tinggal. Dan dalam sape kalau nak gini awak benar maksiat tak boleh. Sape kita hidup di atas dunia ni, kita hidup di atas dunia, kita orang sape nak gi akhirat benar haram, benar maksiat, benar neraka ni kita awak tak boleh. Ya manusia di akhirat nama ya ni astagfirullah, ada setengah manusia bertua, manusia nasib baik. Apabila dia bakit di pada masa ni, dia dapat masuk syurga terus. Ning satu golongan. Dan manusia golongan yang kedua ni, di pada masa ni, di akhirat masuk syurga juga, tapi kena masuk dalam neraka dulu. Dua. Manusia golongan yang ketiga, manusia yang masuk neraka tak keluar sampai bila-bila. Inilah kelakuan manusia di pada masa. Ada satu puak masuk syurga tak nak masuk dengan kau. Ada satu puak masuk dengan kau dulu lepas tu masuk syurga. Ada satu puak masuk dengan kau tak tubik sampai bila-bila. Saya nak tanya puak kita ni, kita nak mana tiga hari ni? Nak masuk syurga tak masuk dengan kau ke? Kena terang kau dengan kau sikit. Mek masukkan. Nak terang? Nak terang dah. Tapi lah ni ramah kita kecai. Orang Melayu kita ni dah kecai ni. Belal aku tak semaya, aku tak poso, aku nak mabuk, aku nak turun Yahudi. Haram no. Kalau pakai juruh belaka, pakai semaya belaka, pakai wakamah belaka, ketak serga. Pandangan kau luas siapa nak masuk. Ning orang Melayu kita kecek. Siapa yang kecek wak senang-senang main, wak mengejek main, wak muda-muda dengan senang hukum Allah, orang ning jatuh agama wal'iyazabilah. Yang kita paling takut gapo dia? Apabila kita mati tangan iman, apabila kita mati cabut iman, apabila kita mati tar iman. Kalau siapa dia mati tar iman, orang ning tak bahu serga siapa bila-bila wal'iyazabilah. Astagfirullah. Napa lah tu? Napa ni? Allah, ayat sikit lah apa eh. Ah, nak sejir lah dia hajar ni. Hajar aku dia. Ada ya, hajar muka mama. Aku tu hajar aku. Kemudian hani dia sebagai mukaddimah, sebagai penduluan. Yang pertama, kita orang tua. Kita orang tua tak nak mikir banyak dah. Ada setengah demo, kau tua kau kuat kerja kena. Hey, kita orang tua dah kena ada kesejik dah. Ni kau ada dia apa buat tua tak nak berau. Kena ada buat tua kena berau lagi. Kodok tak janggung. Siapa PM lah. Kena sikit orang kata. Kenapa? Beruk. Pulahnya tak modok. Kodok keramati. Nyanyo dah lah tu. Sampai kita orang tua ni.
kena kuih dah kerja, kena banyak amal. Setengah demo kau tua kau rajin kerja, kau tua kau rajin ke benda, kau tua kau rajin ke buka. Yang nak kuih dah kerja, kuih kerja wih banyak amal. Kita dah kerja lama dah, kita dah benar lama dah, kita dah bukit lama dah, dah menepung ke datang cutuh gere-gere dah. Siapa masuk dah kita nak duduk di rumah, pergi awak sebai, pergi tu awak sebai, kena pergi jatuh hal ini. Pergi kata awak sebai, rimbo terotak awak tak pergi dah, ni rimbo terotak apa yang terima pun tak dia. Haa, tu boleh, terotak tu kena remah, insyaAllah ni. Saya aku tahu. Ya mampu kau terotak pergi kilat. Bukan takut tu, tak aku mampu terotak. Bukan sekadar mampu, dia tak punya nyocoh lah tu. Haa ni dia ni. Haa ni sebagai mukadimah. Kita orang umur banyak. Kita orang tua ni fikir wa'amah. Fikir mengaji. Fikir wa'amah. Fikir baca Al-Quran. Fikir nak bersih hati kita dengan Allah. Fikir gim sejik lebih banyak. Orang yang bertua. Hidup dia di atas dunia ni. Kaki dia bertua. Kaki dia yang sebanyak siapa sejik. Kaki siapa dia kelacak siapa sejik, orang itulah kaki bertua. Mulut siapa dia banyak baca Quran, mulut orang itulah bertua. Mata siapa dia banyak tengok benda baik, mata itulah bertua. Otak siapa dia mikir benda baik, otak itulah bertua. Ha ni dia ni. Perut siapa dia dah makan benda halal, perut dia itulah bertua. Ni lah siapa masa untuk kita membersihkan mata, bersih telinga, bersih kaki, bersih perut, bersih segala dosa yang ada di kita. Sebab serga Allah ni dia tak buka sama sekali. Serga Allah dia tak buka sama sekali bagi siapa dia yang mati cema. Siapa dia yang mati berdosa, siapa dia mati dosa banyak. Wal a'yazabillah summa wal a'yazabillah fa may ya'mal misqala zarr khairayyar wa man ya'mal misqala zarratin sharayyar. Allah rabbi ya karim la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Kamu dia masuk tajuk itu nah. Ha, jadi tajuk kita pada malam ni berkenaan dengan pemimpin dan pemuda dan keluarga. Dua tiga kara demo suamu kecek malam ni. Yang pertama pemimpin, yang kedua pemuda, yang ketiga keluarga. Tiga benda. Yang pertama pemimpin. Hei kak ibu kak bapa, dunia ni perlu kepada pemimpin. Dunia kalau tak ada pemimpin ada tak boleh. Sabai Allah Subhanahu wa taala dia melatihkan pemimpin mula-mula di muka bumi. Manusia ni siapa dia? Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mula-mula sekali Allah Ta'ala menjadikan pemimpin di atas muka bumi manusia ni siapa dia? Nabi Adam. Nabi Adam mati, Nabi Idris, Idris mati, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, macam-macam Nabi. Akhir sekali Nabi Muhammad. Pas saya nak tanya, Nabi Muhammad ada ke dalam gila ni? Tak ada dah. Abu Bakar mati dah. Uthman mati dah. Umar mati dah. Ali mati dah. Hujjah turun dah. Haa tu dia ni. Lalu takut hujan kau ni ni. Eh we demik kau semalam ni. Terah we demik. Aku tak boleh mu. Haa tu dia ni. Walaupun hujan lebat, hujan sangat, balah mana pun kita main kelak insyaAllah ni. Haa tu dia. Malam ni we basah sekali. Malam ni we demik sekali. Kalau nak malam we mati malam. Mu keku. Haa tu dia ni. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nih, hujjah tak lebat.
Hujan terlebak. Hujan sebagai saksi. Dia nak tengok siapa dia nak lari, siapa dia nak duduk. Itu dia ni. Apa tu? Lu gano nak geno kelek tu tu nek ue tu. Geno gaya nak kelek tu. Ha sialah. Tu gaya ke pinah tu napa nak kelek tu. Dulu hai. Dulu. Allahu Rabbi sima. Nanti nanti saya era tu ni. Aku tak ada bahasa dan keramat ni. Kemarin di hari ini Nabi mati dah, para sahabat mati dah, Abu Bakar, Ali, Uthman, Umar, semua tu mati belakang dah. Kemarin di hari ini yo perlu kepada pemimpin. Hei para pemimpin, hei para punam di hari ini dunia akhir zaman, dia perlu kepada pemimpin. Sama ada pemimpin dunia, pemimpin akhirat, tok mene, tok nebe, pucuai, poroso, oso, ceroboh, tok ime, tok otik, tok lakam-lakam masjid, semua yang perlu laku. Sabit hari ni, dia nak kepada pemimpin yang sungguh. Kalau pelan-pelan sajadi, sungguh dah ni. Kita betul-betul ni. Kalau siapa dia ni di pemimpin, kalau nak jadi pelan-pelan, sekadar makan duit, baik berhenti, percaya lah. Kenapa nak wihak aku ni? Sungguh dah ni. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati au kama qal. Allah Ta'ala nak tanya kita banyak dari kira esok. Orang jadi pemimpin, kalau dia pimpin kena cara ni, maka dia lah awal-awal masuk syurga. Orang di pemimpin, kalau dia pimpin kena cara, dia lah orang awal-awal boleh duduk di bawah bayang arah. Orang di pemimpin, kalau pimpin tak kena cara, pimpin tak betul dengan Tuhan, pimpin tak suka dengan Tuhan, no. Orang ni lah awal-awal masuk dengan kau, wal'iyazabillah. Hei para pemimpin, hei para ketua, khabar kedok, Allah Ta'ala latih kita di pemimpin supaya kita sambung khijar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khijar Nabi dua kara. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Khijar agama ni dua khijar. Yang pertama amrun ma'ruf, yang kedua nahyu munkar. Suruh buat benda baik, lari buat benda jahat. Tapi apabila pemimpin dia duduk dia dek senyap berat otak menak sepas kerak. Kodoh dia tak suruh benda baik, tak lari buat benda jahat, ha ni tak cerah lalu dah. Ni agama tak rak. Agama lemah lalu dah. Sabar. Hei pemimpin, agama perlu pada pemimpin. Dunia akhir zaman, dia nak kepada pemimpin. Sabar. Hei para pemimpin, kijalah. Ha Nabi kijal. Amrun ma'ruf nahyu munkar. Siapa dia? Kalau jadi pemimpin saja, tak mikir umat, tak mikir masyarakat, tak mikir kampung, tak mikir hak akhirat, orang ni nanti jawab di hari akhirat besok. Kalau kita jadi pemimpin, kita mikir hak akhirat, kita mikir hak warung, kita mikir hak umat, kita mikir hak kampung, orang ni lah sebetua-tua manusia jadi pemimpin untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hey, kita jadi pemimpin nak tepat sama orang. Jadi pemimpin kena wisupa dengan kucing. Kenal dah kucing? Miau. Tu kucing. Kalau ma tu nying. Kalau mu tu babi. Apa ada bahasa lagi? Miau ni kucing. Kamar dia kucing ni. Mula-mula ia kena menikuh. Napa tikuh, ia kena hamba. Napa tikuh, kena igak. Napa tikuh, kena terkeh. Napa tikuh, jangan duduk dia. Hatu kerja kucing. Suterai dia tak mau meniku. Suterai tak mau igak. Suterai tak mau jijau. Suterai tak mau meniku. Kurang-kurang mengiyong tak apa dah. Hantu kucing. Kalau tak meniku, ia kena mengiyong. Yang saya bimbing ni, kucing ni meniku pada, mengiyong pada. Hantu kucing apa? Hantu kucing belau tu. Sialah kereta aku dah ni.
kenal dah kucing belau. Kucing belau ni miau pelong. Kucing belau ni ne, dia tak menikau, dia tak ngiyang. Gapa menikau, lari wak benda jahat. Gapa ngiyang, suruh wak benda baik. Apabila kucing ni lari benda jahat pada dia dak, suruh wak benda baik pada dia dak, ni lah dengan kucing mak pelong. Orang jadi pemimpin kalau duduk saja tak mikir gapo, tak suruh buat benda baik, tak lari orang benda jahat, ni lah nak kena pemimpin plong. Kalau tak imej, tak imej plong. Bukan ditajar di tajuk. Bukan apa-apa ke polana. Kalau tak imej kau, dia tak kata apa ke mamung. Tak biasa wayak nama, tak biasa setuh gapo kau dia di, ni tak imej plong. Kau lu janggo ya ria. Subhanallah, alhamdulillah. Ha tu janggo mung sunnah. Rakyat tu amanah. Janggo tak apalah sunnah, rakyat tu amanah. Jadi tokote kami ke umat, kami ke agama tokote pelang. Jadi tok bilau sejak-sejak pun tadi malah bae. Tok bilau pelang. Bukan di kapo bah kapo kapo lanah raya ni. Jadi kamu makan sejik, sejik tak sogi hayat, itulah kamu makan sejik pelau. Asyik aku takut lah. Aku yazum kau. Nah, aku terung-terung ni. Kalau padah aku sebadah main pong, aku tak ada pong. Aku tak ada pong, aku mana terung-terung. Kita terung pai, terung ma. Cewa ada kau wak, lekoi kali. Muklia, aku kelap. Aku mayu ni, aku mi ban, aku weng. Hei, aku. Ku klaim aku gak ada mau. Ku mi ban, ku minggan, ku mi road. Hei, hei. Ha ni yo, cuma ku yap top tu. Ho kita dah kata dah tak ada niat si kabo. Ho dah kata dua kuam sacai. Ho dah kata dua kuam cincai. Ni dia ni. Sabai. Hei, para pemimpin. Kita kena jaga aman. Tong tam nanti hai di tesut. Kena jadi sebab kucing. Kena menikau, kena mengiyang. Ada setengah kucing ni pelat sungguh. Tak usah kata nak menikuh, tikuh dia colah hidung tak berhenti. Tak kata apa, tikuh dia main kau hidung, tikuh, tikuh. Dia main kau kepala, kau hidung. Tikuh dia depan, dia tidur tepi dia, tak kata apa. Hak tu kucing pelang. Hak dia buat challenge duit, apa duit tu. Tuan apa yang ngok, ada dengan misal, lebat misal. Napa hebat, tapi menikuh dah. Ngiyang dah, ni kucing pelong. Mana pemimpin, apa berlaku le kampung benda haram, tak kata apa. Tu pemimpin pelong. Makmung tak lagi sejik, tak biasa suruh goyang makmung. Tu pemimpin pelong. Ni mujud dah buat ceramah ni. Di hari ni, Allahu Rabbi. Kadang-kadang ni, pemimpin nak kata tu ya payah juga le kampung ni. Lepas tu pada aku lah kena, aku tak kena ya. Haa, tempat dia kata-kata kat aku ni, muka pada aku. Haa, ni kita nak tolong betul-betul ni. Nak tolong Nayo, nak tolong Tok Imeh, Tok Kotek, Tok Bila. Nak tolong Tok Menek, Tok Nebel. Sebab kadang-kadang dia ni tak royak ke mamu ni. Kenapa tu? Ni mujur aku main letak kek-kek-kek ni. Nak mungkin awak mana pada aku apa? Mereka aku ada pada mung. Kenapa tu? Nawi sedar, nawi khabar. Sabik kita tak boleh ceramah. Kita kata sungguh. Kita jijak sungguh. Aku tak nak break-break dengan air. Aku tak selur dah. Kalau mengajar kitab, nak tak cahaya tu lagi mengajar tengok. Kalau kita baca kitab, style lain. Kecek dengan mopok, baik lain. Kecek dengan orang tua, baik lain. Kecek dengan tu guru, baik lain. Kecek dengan tino, baik lain. Aku dah baca kau. Haa, ni dia ni. Tapi kalau ceramah, aku kata sungguh. Aku jijak, sopak so tujuh. Sopak so tujuh. Ni ceramah keluar kereta, aku buat dia. Sopak so tujuh. Hari tu kan dengan jatuh tu. Pior buat kereta. Kereta mahal. Buat 40. Beli sikap. Miok tak harap. Ya kereta nak buat dia lah. Sopak so tujuh. Pilih kot dua tu. Ya sacai saya. Kenapa tu? Haning nawi sedar, ning nawi khabar. Sabe, he pemimpin, siapa dia pimpin kampung kena cara, serga. Siapa pimpin tak kena cara, ni aku. Semua tanggungjawab kena di atas dia belaka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati au kama qal. Ni apa ceramah molek? Sebagai apa? Meroyak kepada rakyat, kepada makmum, wi sedah akhirat, wi sedah beragama. Napa dah tu? Tu yang pertama pemimpin.
lepe yo pemimpin yo supernya palo ketopi kalau palo hidup gobok petugau napa tu kalau ni palo apa pak gobok mula tagi yo besar yo dah yo gobok untuk pepalo kena palo apa bang kena ketopi yo no benar palo ketopi kalau palo apa palo roe palo penyakit palo tak gerak gobok selerok lah dah. Kalau palo gagah, palo hidup, palo tan semai, palo mulai, cukup lengkap, marilah gobok banyak mana pun heret gebi. Kita sebagai pemimpin, supaya palo kereta api. Yo gobok sama gobok yo tak gi. Napa lah tu? Ambil gobok, tekuk dengan gobok, capung dengan gobok, hubung dengan gobok, gi gedak tak gi. Kerana palo. Ambil palo hubung, palo mampu, tak gi juga. Ambil palo kena hidup lah. Hei, penting palo-palo ni. Wak palo mampu, tak agak gay. Kena hidup palo. Agak nak suka lah kena. Palo kereta, piro kata ni. Ya Allah. Ha, ni dia ni. Palo kena hidup. Palo mampu, soya lah. Agak nak suka sih lah. Allah Rabbismah. Abdul kata ke aku ni. Kau kelubung cah hijau muda tu. Nah, aku tak lah kau ya. Ngupak aku tak lah. Haa, tadi ya ni. Ya tu gana makan air cah. Mu tak apa dah saja aku dah menahau ni. Eh, ceramah baik aku letih ni. Hei, orang dia biasa ngupak, ya ngupak sungguh. Orang bayar masa surga akhirat, 5 puak. Salah satu daripada 5 puak, orang berakhir ngupak. Ni dia ni. Kadang-kadang dia pakak 3 orang. Gayah pinah masa. Dia pakak punya 3 orang. Gayah nanti mengupak. Pak, 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 gayah. Pinah tak mengupak nanti hengok jari-jari. Pak pinah kata, aku tak mengupak. Mengupak itu haram. Aku hanya hengok jarang-jarang. Pinah kata. Lepas tu masa jawab, aku tak mengupak haram. Aku tak hengok jarang-jarang. Aku hanya buat gerang. Ya Allah berlaku, tiga-tiga tu dengan aku habis. Orang pesan jenis mulut mengupak ni, yang mengupak sungguh. Tengok lagi apa, misalnya. Kalau budak tina tu umur 14 nikah, ya tak no? Allah gelenyah tina tu. 14 laki dah. Kalau 3 lebih tak nikah, tak laku gamuknya. Ha. Kalau umur 70 nak berlaki, Allah gatah mak tu. Ni mulut bang. Kalau menikah umur 14, kata gelenyah. Kalau umur 30 lebih tak berlaki lagi atau tak laku. Kalau umur 70. Umur 70. Kalau menikah dia kata-kata. Orang main padah puluk tu dia kata. Dia kata dia yang mengupak dah. Kalau gena kacak oyak puluk ni. Gena kacak oyak puluk ni. Lepas tu pak pergi makan puluk ni. Allahu Rabbi. Orang akik gula. Akik tu. Kalau kedekuknya. Tua puluk. Geno ni sikit ni. Lauk ni. Ngupak dah. Ha tu dia tu. Lepas tu makan pulau sikit 100 kau. Duit keru. Cari tepek sekotai. Lepas tu nak klik minta tapai boleh buat yang celaka tunggu. Ha ni manusia ni. Orang panggil ni. Ya kata kau orang kena kau. Wal hadiah lah saya sekali. Sampai. Hei kak ibu kak bapa. Hak mana mari malam ni. Buka mata. Buka telinga. Buka hidung. Buka berhabis. Lepas tu buka bed duit yang tadi. Ni si kejap cuy. Kalau kau pergi, apa kau buat? Tu jabir berjalan tu. Ngak raga, ngak jabir, ngak tinggi dah belakang. Siapa dia main dengan ceramah malam ni? Kalau tak ambil duit buat dalam dalam tau, dalam bekah, dalam jabir, dalam guni ni. Minta dia mau pandang. Kau ya? Kutip berapa? Kita nak buat utama masjid ni. Bila lagi kita nak sedekah? Bila lagi kita nak kherah? Sabe malam ni siapa dia buat duit boh dalam jabe boh dalam guni-guni besar tak penuh jangan berhenti kutai geno mak sahwat jenera tu saat ni duk nganggung lah gigi pelah nak pun jatuh apa pak mau minta 2 kok jangan boh dah lo kena mokak dah dengan 2 kok kalau tak apa nak buat geno ya ikhlas 2 kok bukan ikhlas kena kau oh ikhlas
Google Google 20. Siapa dia berdua kau umur mana? Kalau berdua puluh panggil ski. Kalau ber 100 panggil lagi. Kalau siapa dia ber 1000 orang tu minta mati tua dia tu. Terang sekali. Kalau tak berduit, buah mah apa? Buah jiceng. Buah gelar. Buah dalam tekak tak apa. Bo, 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 bo. Bo. Hai, taruh kau senang lagi, bo. Habo, nawak masjid. Banyak lagi masjid kita perlu. Banyak lagi tarikah kita perlu. Banyak lagi masyarakat kita perlu. Sabit, jangan saya. Kita belum pada mati ni, Nabi royak dah. Nabi sebelah dia nyata. Kalau kita nak mati ni, kalau tak ada manusia dari tiga ni, jangan gaduh mati. Kalau kita mati, siap kita. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu manfaat. Yang ketiga, anak soleh. Kalau siapa mati, tak ada manusia dari tiga ni, orang tu mipanhar dari kubur. Kalau ada manusia tak apa dah. Yang pertama, ilmu manfaat. Pak kita tak ada mengajar, tak ada gapo lucu ni. Yang kedua, anak soleh. Pak anak kita ni soleh ke dah? Anak kita mata gelebai. Ketung pak buyuk hari bagi petai siang malam. Anak kita nak harap tak leh. Ilmu kita tak ada mengajar. Maka salah satu ni, untuk jadi bekal kita tak kalah mati, hak kita sedekah pada malam ni. Bolehlah jangan saya. Kalau kita mati malam ni, kita akan menyesal kubur sampai bila-bila. Anak tak buat kita percaya lah. Cerah ni. Kita dah hidup lagi. Dia nak hidup kita lagi pun dia saya. Pada mati kau saya. Kenapa tu? Kita silap minta duit anak 1000 jadi bertah. Lama bayar ni anak. Ha tu anak noyaknya. Sampai duit hak kita boh 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 boh. Gena apa rasa kok mano ni? Hanggo aja ni. Bau. Ha tu dia. Kutai kau ni semula pula, kutai kutai. Ha tu dia. Gena gena berdebat, anak berdebat halo. Bau. Ha tu dia ni. Rugi orang-orang dekur nyanyo sungguh. Hak paling nyanyo ni, orang kaya, duit banyak patu ke dekur. Hak tu nyanyo. Kalau sesak tak nak kecai. Kita kaya, duit banyak, zakat banyak, tapi kita ke dekur. Kerok pun dekur, kena nak makan pun dekur. Hak dia panah ni, budu keruh, petah jeruk, ikat kain, anak bilik, jeruk mame, nyanyo. Nyanyo, orang kaya dia tengok ni nyanyo. Hei, pak kaya. Dunia ni tiga kara. Makan kenyai, tidur jenera, berak sedap ni dunia. Caya lah. Dunia ni makan kenyai. Ada setengah demo duit 10 juta tapi makan tak sedap duk patah. Sedap kaya lah tu. Makan kesong tali pedah wasih. Makan masing rotai. Makan manis bawang. Kau dia makan si air tawa-tawa. Rumah tiga lapis. Tapi dia tepi tia. Tepi jamin pun dah berbocak. Sedap kaya lah tu. Kisi rakyat 200,000. Tapi dia tak sedap di besok pun guna uti. Sedap dia lah tu. Nak tidur tak lemak mahal. Tapi tidur tak jenera lelah. Nyau tepi sebelah sama pak tu sebelah. Sedap kaya lah tu. Duit 10 juta tapi berah kena dopau. Sedap lah tu. Sampai. Hei, fuak kaya. Fuak duit banyak. Kerap. Sedekah. Infak. Untuk masjid kita dah. Di kapal bawah. Pakai kapal lanah. Kapal bawah ni. Allahu Rabbi ya Karim. Bobo insyaAllah ni. Aku tak harap mana. Minta. Minta nazar kau dia. Hantu kamu lah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Gena takut ni. Talih kena tu kau. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ni aku nak sedekah. Gena lolin. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bernazar dengan Allah. Budak-budak sahabat tua-tua. Aku menazar dengan Allah. Pada malam ni orang kutik duit. Aku nak buh dalam guni ataupun raga ataupun ting. Aku nak buh duit kurang-kurang 20 kob. Kalau siapa dia tak buh dosa. Aku tak buh buat ajar.
Adria, kenapa? Bila lagi nak bantu agama? Mari mana tahu agama siapa ke menaza? Tak wala tunggu tak mutawa. Kenapa lah tu? Wila kera, utuh masjid. Utuh masjid kita, utuh tarikah kita, utuh tengah, utuh masjid. Haa, insyaAllah ni, jangan saya sama sekali. Habis itu. Ah, kemarian kita belum pada mati ni. Anak soleh kalau kita tak ada, ilmu manfaat kita tak ada, kalau sedekah jariah pun kita tak ada, apa bekal kita le kubur? Kita teriak le kubur, anak cucu tak dengar. Le kubur terosak nak awak tak le. Keleng tak ada le kubur, detekci tru tak ada le ko. Lepsok tak ada le kubur tu. Kalau nak berjiri nak gapo betal kak dah. Sabe nak sedekah, sedekah lah ni. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Haa, ni buku sebelah ni. Kalau ada soalan tulis belah-belah. Sebab tu saya panjang. Dah jadi sejak setengah ya ni. Haa, kena tak agak ni. Kalau sungguh tak agak, tengok sorak-sorak ku'ak. Aku dah pakai sorak samrang dah sungguh ni. Sorak asal tak terbaik dah. Ha teria lu. Kalau suasa ni tak tahu beda. Nak dengar suasa? Ha suara tak tahu beda suara ni. Kalau ku ceramah ni siap lah biasa ni. Suara tak tahu baik. Tapi ku oh. Sebab lok ni tong oh. Mengetai lew jadi au. Kalau ni mengau mengetai mengau. Ha teria. Kena oh. You lok ni tong tam cai. Kelab lok na jadi tam cai. Caya lah. Sabe, hei orang tua, orang muda, orang minta khairat, minta infak, sedekah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Kelik kasar cita, hei para pemimpin, kita pimpinlah rakyat kita ke arah yang sebenar. Ke arah ke surga Allah, ke jalan selamat. Mudah-mudahan kita dapat berjaya dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pemimpin. Amo minta pemimpin kena bakal mikir otak kena beri jangan beku pas kerak menak itu. Kena mikir aku tong tamare sak ya. Kena waktu, kena waktu ning. Kena waktu benda tu, kena waktu benda ning. Ha. Ha dia ni. Ha tu me boleh gagah tu ni. Ha dia. Gagah mari ya. Ha dia bismillah. Itu tak apa lagi. Ada setengah tempat ni. Allah. Nak tempat dah kita ayat. Ada setengah tempat tu ni. Mari tepi kita lah dah. Ya ta ustaz. Allah. Aku pun. Ya makak. Mereka 70 dah. Itu dia. Kita ada gapo mo ni. Ya ta panggil kak je lah. Kak ke kak lah. Ya ta ustaz. Saya tak ada nak sedekah. Tak ada nak witun segini. Pagi apa mau ni? Gini ustaz. Ambil saya. Jadi bini ustaz. Ha. Kejur aku. Aku mengucapnya belah harokat malam tu. Lah umur 70 dia kena kat aku. La ilaha illallah. Hawa kita terkejut ya kata kita. Kenapa ustaz terkejut? Hati kak kecut dia kata. Oh ya tak hati yang kecut. Kecut belakang dah 70. Hawa kita terkejut ya kata. Ya tak ustaz. Ustaz tahu tak ya bersarah. Hawa ku ceramah ya bersarah. Ya tak ustaz. Nabi Muhammad. Isteri Khadijah tu. Wah ustaz. Umur 40. Sunnah. Sunnah. Ha bersarah. Lepas kita jawab kali. Nabi Muhammad. Khadijah 40 sunnah. Kak 70 ni telajak sunnah. Bin ah. Kulu bin atin dalalah. Wa kulu dalalah ting finnah. Ha ni dia ni. Lalu tu ni mujur aku tak ambil wabini. Semua dah tu. Kalau kau ambil wabini, aku tak ceramah malam ni. Kena tu lah. Minta habis malam ni. Uzzuk lah hari. Harana bini lelah. Zohon pita. Lelah nyawa tak terbaik. Tak boleh tinggal ke setah. Tak boleh tinggal merak. Suruh pecah urak. Malam-malam tak ada tengok kita. Kau dah cabut hubah puluh urak. Haa mujur aku tak ambil. Lelah nak malam aku 70 lebih. Kau cara kriya tak apa aku. Dia demir tak apa lagi. Takut kuning hidung sumak. Nyawa tak terbaik. Ha kan no? Kenondo mu ayu susu mu ayu. Ha siang tu. Ha 70 lebih ni pada. Ha apa tu? Ha tu sedar ni. Kamarian. Hei para pemimpin. Hei para tua. Jadilah sepa kucing. Kena menikuh. Kena mengiyau.
ฮานี่เดียวขนบักกับมิเกขนบสอระเปมีเป้งเลกาปงขนบปากกาKenapa kak jangan cerah, jangan pucap lah, jangan supaya tepat sama misah. Kalau kita sebuah tayar ada suku, enjain suku, ejah suku, podi suku, hidup ke mapo kita tu mapo demikian kapung. Kalau pemimpin ada suku tak pakak, itulah orang panggil kapung mapo. Kapung tu tak hidup lalu, tak cereng lalu dah. Apa boleh tak satu padu tak pakak. Hei, yang pertama pemimpin, gunalah pemimpin yang Allah Ta'ala wik kita, gunalah jawatan yang Allah Ta'ala wik kita untuk agama. Sabit hari ni alhamdulillah, berapa ramai nayuk, berapa ramai tok menai tok nebe wak ceramah hari ni, tak apa dah tu laning segenap tepat nayuk tok menai tok nebe wak ceramah, panggil orang yang mengajar, panggil ustaz, panggil tugu, alhamdulillah ada kesedaran, ada tanggungjawab, ada kesedaran. Tak apa dah. Tu yang pertama, punam pemimpin. Pemimpin. Pemimpin kita kena perwisu. Kita bukan sekadar nak pemimpin dunia, nak pimpin sampai pergi ke syurga. Ning kerja pemimpin, nak pimpin manusia sampai pergi ke syurga Allah. Tu pemimpin. Dan yang kedua, honing amal kecek malam ni, ialah pemuda. Hei Werung, mana Werung tak nampak ni? Hei Werung, hei pemuda, teng wela lew ti celek ya septit, teng wela lew ti tong lemak, teng wela lew ti tong lek zina. Di hari ni tak kira di mana kampung, pemuda kita lemah hari ni. Sangkum on air, pemuda jawa contak rok lo ni. Tak kira lah kampung mana-mana pun, semua pemuda wenu hari ni pakai masuk mazhab baru habis lo ni. Mazhab apa? Mazhab Al-Katumiyah. Mazhab ni ni yap sorak di Al-Hutatiyah. Kerja dia Ar-Rebusiyah. Lepas tu pakai Al-Gilaliyah. Akhir sekarang mampus ya. Hei Werung, hei pemuda, kita pehe sangat Werung. Sebab aku Werung lagi, kenapa tua? Hei, kenapa tua kaki ada jauh ke serban ni? Benda pecah serban muda eh. Hei muda eh. Pakai ke serban, kenapa meh tu lebar ni? Hei, pecah serban Werung betul, aku dah cegah. Hei Werung, aku kau cakup pehe sangat. Demo dok makan ketua aku nak terah juga. Demo desa aku dok aku nak terah juga. Demo dok geno mutu Allah Rabbi mutu hallo jate tiga tino sore. Dok apa ci beres seduk. Buke jelape go gaya tengok. Aku nak terah juga tapi ku mikir. Kita mikir sebab Allah Ta'ala wi masa Werung kali ni ya. Semang tongkit, semang mi wai hekit, seti mi wai hai chai, hua chai mi wai hai rak, okang mi wai prak ter. Otak kena mikir, jangan otak mampu. Ada setengah manusia ada tuai makan nasi, tapi otak benar makan hai. Hei pemuda, hei Werun, ramai kita malam ni tak silap orang malam ni 80 ribu orang malam ni. Ramai capung hatu dengan katu dengan ribu. Kalau malam ni orang 79 orang, 999 orang ni pakat murid kita marah tak kena ikamu kena gelai. Kalau sore je malam ni, Werung pemuda, dia mikir celak ya septit. Mete ya yang melak. Mana Werung, mana pemuda, ya mikir nak tinggal ya ba, ya ma, ya ecer ke, ya tayang, ya sareha ni. Ha tu dia ni. Mana pemuda, mikir nak tinggal dada, nak tinggal ya ba, nak tinggal hubak kuda ni. Sore je, aku puas hati dah mari menahu malam ni. Hei pemuda, amo yang hangat ikhlas ni. Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan-bukan mudah nak kata. Hey. Apa lah tu? Hey. Allahu Rabbi. Hei Werung, hei pemuda, amo wayak dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kita berdeki sungguh-sungguh ngapak makan ketung. Berdeki apa? Sebab aku tak lekat ketung, kulkat lagi. Kalau kulkat ketung, ku berhenti lama dah.
Kalau ku makan yabah, ku tinggal lama dah. Hagano, siapa dia boleh tinggal ketung? Tinggal yabah, yama, ya ejor, keyata, yang ngoy, hiay, sarahari. Kalau boleh tinggal benar-benar ni, kerana Allah, kerana agama, kerana Nabi Muhammad, jannah, jannah, serga dia tunggu kita dah kira besok. Okak ni kita tak ada. Tapi amo nak gatung, amo nak tupai gatung. Mudah-mudahan ramah-ramah malening, ada werung, ada pemuda, dia mikir nak tinggal dada, nak mikir nak tinggal yang safety, nak tinggal benar mabuk. Kalau boleh tinggal sungguh di akhirat, tolong heret kata amo sore. Amo nak tupai gitu je. Allahu Rabbi. Ada sungguh werung kata gini, ya dia mikir gini. Mikir benda masa muda ni aku nak werung hai temti. Masa muda aku nak zina hai temti. Aku cacak lek hai temti. Oh. Masa muda ni aku tak usah semaya. Masa muda aku nak lobby. Masa muda aku catam cai tuk yang. Masa muda aku nak dok begilo-gilo masa muda ni. Tapi tak apa, dia tua kena dok sejai. Apa ni berjuru hujung ni. Masa muda ni aku nak mabuk, nak zina, cetam cai tuk yang. Apa bila tua nak duduk ke sejai. Mana werung, mana pemuda kalau mikir-mikir salah. Kid pit, kid may die, may pendrai yang may tie. Orang muda kalau mikir lah ni silap. Ha kena kata silap. Yang pertama, kita cerak ke dok kata kita dah tua. Cerak ke dok. Kita cerak 100% may, warau tai ke. Takutnya mati. Holland mati muda banyak Holland ni. 17 tai. 22 tai. 24 tai. 26 tai. 27 tai. 28 mai tai. Ah nak 28 dah. Ini dia ni. Ummu ni jangan berharap ummu kita support dengan Mio. Chiwit rau, priyap semuan naman rot, winati naimot, chiwit jajob long tanti. Chaiya lah. Hai, gue sungguh. Hani dia ni, hei mana werung, kalau mikir nak jupiah tua, silap. Sebab apa? Yang pertama, takut tak ada tua. So, yang kedua, kalau nyedek tua sungguh, cerak kedok nak boleh tinggal dah. Sebab di hari ni, berapa lama orang tua dah dia makan ketung lagi. Tak malu koma ni. Orang tua, umur 40 lebih, umur 50, kalau dia makan ketung lagi. Hari ni bukan jahat jamak dia panggil. Eh, kereta aku ada lagi tadi. Kalau siapa cabut tayar kereta aku, aku tak lapar tocen ni belum lapar. Ha. Aku tak lalu. Aku yang sungguh ni. Bertilah dia makan ketung. Dulu kita kerja makan ketung, nak gagah kerja landa. Wak-wak kerja ni, kutur jam dia. Ya. Kita hidup tang ciwit lom lelai bangi. Kita hidup dunia sekali ni ya. Kalau kita mati pun mukubah tak apa. Apa mati pun mukubah. Mati kau mati. Ni kita dah ada akhirat. Ada surga dengan kau. Ada timbal pahala dosa. Kita ada akhirat. Ada surga dengan kau. Pandangan kau ni kekal selama-lama. Panah kita tak kuasa. Sabi amur tekeh tu. Yang terutama ni amur nasihat bagi amur sendiri. Ni orang mula-mula sekali. Bukan dia kata dia, dia kata kamu sendiri. Tapi mudah-mudahan kita akan mikir. Ada setengah orang yang mikir lah ni. Yang mikir pasal bukan ni kata. Isak rokok, pasal bukan. Makan ketung, pasal bukan. Isak kuda, pasal bukan. Yabah, pasal bukan. Berzina, pasal bukan. Gana ada darah orang gira tu ikut sedap zina, pasal bukan. Sikit lagi, dia boleh dengan kau, pasal bukan. Pasal bukan, wabi. Hei werung, hei pemuda, kita tong tam tu eh. Gena be si cak ale ni. Melayu tak reti lah modoh dia asal Melayu. Bila campur ni. Kita tong tam tu kena tanya diri sendiri. Kena tanya gapo? Aku nak tinggal dadah ni siapa bila? Aku nak makan ketung ni siapa bila? Ha ni dia ni. Aku ketung benda apa memang ni. Ah siang. Ah, apa yang ketung ada aku? Mau. Eh, ketung tak kenal ke? Ketung ni, kalau cikgu tarikan makan, apa cikgu dah?
kalau babo makan babo babo ye tak nak urai ba ketau ni napa tu siapa tu nak bagi tahu kata gapo ni hei pemuda kita tong tam tu eng aku nak makan ketau ni siapa bila nak makan siapa tua kena nak makan siapa lebih kubur ha ni dia ni orang mati masuk kubur ni tak ada suara habuk wak puyuk masuk kubur dah ke siapa wadah masuk dalam kubur dah. Tak ada orang mati lekat ketung tak ada taubat. Apabila ambil dia sumak lubang kubur ni, Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat ambil muka dia paling pada kiblat. Ni berat lagi tak tambih hulu feeling sebut. Orang lekat dadah, lekat yaba yama ya ecerkin. Kalau dia mati tak taubat, dia mati tak minta maaf Tuhan. Dia mati masuk lubang kubur ni. Orang dia mati, pala ya hadap kiblat orang-orang tanah le kubur. Orang ni sudah siap dia mau tanah dia mau kamu. Pala dia ni mereka awak paling tak muka kau lain. Bakit di pada masa ni tubuh kau lain, pala kau lain. Setengah-setengah. Pas dia tekak dia tu, dia dah rebuh leh gapo tah dunia maka semua sakut tekak dia habis. Kalau rebuh leh puyuh, sakut puyuh. Kena rebuh leh lepain naga pada sungguh. Napa itu? Ha ning nawi sedar, ning nawi khabar. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya triyo ni. Kamariye setelah daripada tu. Hei Werun, kalau kita main kiti celak misal, aku geno-geno kuto seti kiti. Orang tu hidup dia tang ciwit. Kiti dia. Cayalah. Hei Fawerung. Kelebih apa dah ini. Hei kita yang jatuh lebih dia tak. Orang dia pun tak. Siap. Hei Fatino, ramah Fatino ni. Hei Fatino nak tanya. Nak kedah tu lelaki makan ketung nak kedah. Habis jadi-jadi dagu tua di bujel lah dah. Kenapa tu? Hei Fawerun, no yaptop tu. Orang mana kampung pauh malam ni. Mana Wairun, mana pemuda. Kalau dia boleh ak, boleh tinggal ketung, tinggal yabah kerana Allah. Ning lah nak kenal. Lu pucai pandi, hero-hero. Cayalah ni nang nak hero ni. Kalau siapa dia tak tinggal ketung, tak tinggal yaba, desa kuda sama tua, ni lah nak kenal ni. Lu pucai pan mai di Peru-Peru. Meng tong leak, meng capen hero dua capen Peru. Tong leak, kita kena pilih. Kita nak di hero, kena jadi Peru. Kita Peru lah madak. Aibah lipah mata, ai ketung Allah Rabbi. Lipah sabar mata gelap baik. Sabar hatu takut kira. Aku lah ni kelih ceramah, pukul satu, pukul dua. Tak takut hatu takut lembu. Hei, Pak Pewa lembu. Takut ada orang nama. Pak Pewa lembu lepas ni. Banyak orang dah sayang-sayang kita belaga dengan lembu. Kereta ku juga perut lagi. Ada hilang. Ha ni dia ni. Hei Pak Pewa lembu. Kalau nak Pewa lepas, boleh tapi nak ayak kena pesan tak ke lembu. Bau tak berasa pegang tak tinggal lembu tu. Hei lembu. Lembu babah ya. Aku nak Pewa mu lepas ni. Mu jangan makan lah nak diri orang. Jangan makan padi orang. Jangan makan nak getah orang. Piye kereta orang ceramah kelih. Mu jangan ada sekat jalan jangan ada belagak. Lembu pebah ya. Kalau siapa nak pegang lembu lepas, royak lembu, pergi tinggal lembu, baru tak berdosa. Ha kan no, ya tak cukup keren dah lima keren. Gila dah ya tu. Ha ni dia Allah Rabbi. Kita kelih ceramah, tak takut hatu pun takut ke lembu. Sebab apa? Hatu tak ada lah ni. Pi mai milau. Pi tak ada dah lah, tak ada hatu lah hotel lah ni. Hatu tak ada dah lah ni. Lagi tu hatu tak ada. Hatu duduk mana lah ni gue aku. Hatu online masuk dia terosak lah ni. Dia terosak ni. Apa hatu duduk dang lah ni. Hatu titok. Hatu duduk gila lah ni. Oh jadi sungguh lah titok. Oh betina dia jadi sangat ni. Allah Rabbi tak malu ke nama Islam. Bapa cacung Islam. Kubur apa Islam. Mengaku Islam. Tapi dia jadi. Pengasih dah dia jadi.
Kelubung tak bakar. Pakai tangis ikat. Seluar ketak. Gapoi selera tu. Panah-panah ni. Ha ni dia ni Allahu Rabbi. Kadang-kadang kita mopok ni ni. Tak kata apa kan nak. Mopok apa lah tu. Berai saya lah. Ha gana nak murid aku ni. Aku telah wayak ya. Ha ni dia ni. Duk jadi lah titak Allahu Rabbi. Pelai-pelai. Demo dia kita gitu-gitu dah hantar dalam messenger tengok Allah. Tua dah jadi. Tak malukan anak umur banyak. Dia jadi titok. Gapa titok? Titok-titok ni geletik tak ada otak. Kodok berdecok, borit kesal. Umur banyak tak malukan anak. Gigi gongok, muka pun bewaw. Gerai ku tengok lah takir dengan bajak. Tak ada bajak gerai takir dengan. Allah Rabbi. Ni kodok jadi dah hari ni. Manusia di hari ini tak malu. Nak ke masyhur, nak ke dang, nak wayak ni. Kata salafus soleh. Orang salah kata ni. Kami masyhurin fil ardi, wa majhulun fil sama. Wa kami majhulin fil ardi, wa majhulun fil sama. Kata salafus soleh. Ya kata ni. Berapa ramah di kalengi manusia ni? Berapa ramah di kalengi manusia ni? Dia masyhur di muka bumi. Di muka bumi dia masyhur. Di muka bumi dia terkenal. Di muka bumi dia dang. Tapi di langit malaikat tak kenal dia. Ramailah tu. Ada setengah manusia ni muka bumi orang tak kenal dia. Orang tak terkenal, tapi di langit semua orang kenal dia. Pasal nak tanya, kita nak masyhur di bumi ke nak masyhur langit? Kita kena masyhur di langit. Ha ni dia ni sabai. Hei pemuda Allahu Rabbi, tinggallah dada. Setiap tempat ambo de serai buku ni. Ya setin, ya setai. Kita tenglek tamrai tu eng. Orang wak nyanyo kita tak sama dengan kita wak nyanyo kita sendiri. Kon eun tam nyanyo kap kita man mai tau kap kita tam nyanyo kap kita itu siapa Melayu tu. Ngong 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 pai to pai to to. Allah Rabbi tinggal. Hei noya ni, kita ni ni terah kita wair kerah kali. Aku ni lu pucat ke, aku ni pondeh. Kalau siapa lekat dada, kalau nak berhenti terpondeh belah tuan apa kerah pun. Tuan apa kerah, tubuh kerah, mata apa kerah. Tapi kalau tinggal tak boleh pondeh gerah ni, gerah ni. Tuwe mata kerah, tuwe berjalan kerah, tubuh kerah. Kalau dia ocai, nak no, oh, talih tinggal dadah, pondeh hau sungguh. Kalau siapa dia tinggal boleh, honing. Orang jatuh sungguh. Hau sungguh dah ni. Orang tu suriya, sampai apa wayak dah. Aku kelekat ketung, aku berhenti serak ni. Tapi tak ada Allah, tak ada kenapa nak terah sikit. Hey, tapi besok sekali. Kita ni batuk gitu, batuk kuat. Lepas tu ni mata makan obat batuk werung, mata hingguh, batuk werung. Kita baik nak beli mana batu berung. Kita tak biasa. Tiba-tiba ni. Ada saat kita cuk kita tu banyak ada orang makan suara dua. Kita pun sekat dia. Sekat mutu. Hei. Mana minta oleh jebur eh. Ya tak gapa jebur. Ni saya madu daw. Alang. Gapa jebur. Orang makan tu lah. Ya tu oh jangan jangan. Makan juga ke. Nah ya tak apa lah. Jebur. Ya tu eh. Ngoti kau. Nah kecek banyak. Aku nak beli jebur. Paya tanya. Ya tu, ya tu. So makai lah, ya tu. So makai. Muka bagedak. Aku dah makai hubah batuk, makai ketuk ni. Bodoh kira, rugi masa. Khabar ni. Khabar. Paya tanya kata, eh, kejahnya, oi, oi, oi. Ya pun, mulai aku tamu semacik sorry. Ha. Ya, dia ambil setah, ya. Wari mai kita. Bahaya dah wawai. Sengoti kau nak makan ni. Kita tak dauk. Molek batuk nak teraguna. Ya tak lah mujur dia kata. Ha ni dia ni. Kenapa lagi tu? Hei fok pemuda. Tinggal dadah. Satu tinggal dadah. Tinggal yabah. Tinggal kau. Eh nak tinggal tak leh payah. Tak leh tinggal kih usore. Mutu lagi dia usore. Kau tinggal. Hal penting ni. Berdoa dengan tu. Ya Allah.
Hei Tuhan kami, muak lewi kum leh tinggal ketung ya Allah. Berdoa dengan Tuhan. Amo yakin, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Hati kita ni duduk di Tuhan, Tuhan nak balik. Kau nak duduk di Tuhan belakang. Dia Tuhan nak balik, nak berjuru, setai. Dia Tuhan nak jadi kita jahat, setai. Hei, ya kita seperti dengan terosak. Terosak ni Allah Rabbi. Dia mari kang ni nak terkait alih. Mari kang nak terkait alih. Terak alih baik semula. Mek baik baru ni. Allah mai molek. Dia makia kita manusia ni. Dia tu yang saling bateri semula ni. Jadi juh lebih dari siapa lagi. Nak apa lah tu? Hei pemuda. Yang pertama usahalah. Mikir tinggal dadah. Kita yawacun sebab agama perlu pada yawacun. Pasal lagi kita pemimpin, kita tua ni, apa saja pemuda kena sokong. Sabi ambo ni amo sokong pemuda. Pemuda ni amo sokong sabi di mana wak tempat ceramah. Kalau yawacun cat, kalau pemuda cat, kalau kita luwe kita terima cerak. Mereka kita tak luwe. Ha, sahabat tu ni kita ni bakoyah lalu senin ni. Ha, bakoyah dari lepsok selalu senin ni. Ha, jadi boleh mokera ni bukan gapo ya ni mudah. Jadi dia menurut Tomah itu nyanyo dia mo ya ni. Boleh mokera ni kita poh siap dah. Penuh. Lepas tu boleh kumpah pun penuh dah. Boleh minah pun penuh dah. Lepas boleh mesah pun penuh dah. Lepas tu kita nak pergi Mekah. Jadi mana kata tak kena doto lah ni. Lepas tu tak nak mari di rumah nyanyo ne. Sebab kalau mari pun jadi nyanyo mari je. Kalau kena dangan tu boleh. Ha terdia ne. Jadi kita terima belaka dah. Tapi banyak kita terima tu ngaya wacung belaka tu. Sabai pemuda ya wacun kalau dia cak ceramah, kalau kita luwe kita sanggup cerak. Melekeh kita penuh dah. Ha tu tak ada Allah. Ha tu dia kita mendulungan ya wacun pada ngah lain. Cayo. Ha tu sebab kita nak tengok pemuda ni jadi ubah dari tiga wilayah. Kita tu saya tengok dah. Pemuda balik mutu patah teka kerake tayar langit tujuh. Tak mau tengok dah. Pemuda dah hanggup palongan karaoke tak mau. Pemuda kau dah hanggup palong leh kau dah kau dah kau tai tu. Tak mau. Pemuda doging ruam walin tai walin tong tak lama. Tak mau tengok dah. Nak tengok pemuda mari sejai. Pemuda pakai pia. Pemuda rajin ibadat. Pemuda pakai ngaji. Pemuda nak amal. Nak tengok pemuda lah ni. Ni baru jaya. Orang tua tak lama mati. Percaya lah. Cepat ambil ni. Dia bau mayak ni. Bau mayak ni. Lalu jalan bau mayak. Pada berhati tengok ni. Ada 60 orang muka mayak ni. Tu sorry. Sipa beritah tu tu. Pakai piyah tu 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 tu. Allah Rabbi. Nampak tu? Hei pemuda. Usaha tinggal. Kita kiti celak. Kita niat nak tinggal ni. Pintu surga terbuka dah bagi kita. Kita niat nak tinggal ni. Hidayah terbuka dah bagi kita. Kita tampen kondi. Kita masa kemah. Kita orang jahat. Oh dia tu kau. Kau dia tu. Dia tu kau. Harap no. Ketung tepak buyuk sepagi. Kau. Kau. Kau lah tu. Oh dia tu isak kuda. Oh jadi kau. Oh dia tu makan yang bapak berhutih lagi. Kau mampu kerah lah. Kau. Kau lah tu. Sama cu iyo. Kecik tu kata oleh belakang. Cahaya lah Allah Rabbi. Nyanyo. Kadang-kadang ni. Kita dengan pemuda ni. Tak ada kena geno. Setengah-setengah tu. Tak ada kena sepupu. Dua pupu. Tapi dengan sebab kita pinong. Kita saudara dan cucu tak ada belakang. Tengok demo dia masuk di hotel. Dia makan ketung. Dia lekat yabak. Nyanyo tengok. Nyanyo tengok. Dia lah ni. Tu yang pertama. Dan yang kedua. Hei pemuda. Semaya. Banyak warung tak maya lah ni. Kau nak keng siapa-siapa tak semaya lah ni keng Allah Rabbi. Orang tua main keng lah ni. Keng pipai lah tu. Tua ni main keng yang akan nu. Orang jatuh main keng lah ni. Tua tak ketah pasak kuda dah. Ha ni dia ni. Main keng tak salah. Tapi pia semaya kena semaya. Ni len ke main ke plat. Lemat main ke krop. Wajah main keluar nerup. Cewit toncok capin yang ngai ni mata. Kau ni kita tak kau ni. Mekeng siapa tak semaya. Siapa pukul tiga pagi mekeng.
ซาปาตุงมาเลยได้ไหมเก่งซูโบตัสมาเยโซโฮดอกอาซาดอกปะมันโนกิตานามอิสลามหอบไปเลยเบื่อเนี่ยนามอสุบฮีซูโบตัสมาเยเบื่อสั่งมาไรเนามอัสรีอาซาตัสมาเยนามอสุริโซโฮดบันเนี่ยอัลเลตันมาไรสิเนี่ยนาตาชานาตาเลอาจัดอาตีสิเนี่ยมุดดอกนี่นามอลโลอัลตินามอพิรดาวส์Orang nama jannah, nama syurga tu jannah. Nama jannah, nama syurga. Tapi kalau mai he, he cukup sebulan 30 hari ni aku. Pelah he dia. Bangli cak cabi utuo kamu. Tu laki tahu nak gagah. Dek nak dek hey. Male dua hey. Hari tu male ma hujan lebat sejuk sangat. Lah mana dek hey. Hei Fatino, kalau mahir caca, wito lagi bining saya lagi, insyaAllah ni. Tambah. Hei ni nak malam lagi. Setengah dia pun, cuma bapak panah, perut, walau lagi perut. Fatino kata lah, kita seluar jeng. Kacin apa belum, tinuk ukar bayo. Ah, kena. Hei, gue. Hei yang kedua. Ha, gini ada ni angin molek-molek ni. Jadi kau gagah, kau gagah, kau gagah ni. Hai, gagah. Ha, tu dia ni. Oi. Yang kedua, kena semai. Yeah. Nak amal lain ni. Nabi terima betul wahyu pada Jibril. Zakat, haji, puasa. Tapi semai ni, Nabi pergi terima sendiri. Ha ni dia ni. Awaluma awal-awal yang Allah Taala nak tanya kita akhirat nak tanya semaya. Palebe lagi kita orang tua ni. Semaya we molek sikit. Ni pocar wak semaya. Tuwe jale bob, tuwe jale lama kok kato tapo. Tapi semaya cepat belik yang ana tu. Tak ada tuwe piap jale lo bob bot tu muka tua. Tapi semaya mai ai cepat. Hatu lah itu kejuk. Nak tipu tak ada. Aku nak tipu ya sudah dah usah. Mereka nak berhala tak ada, sudah siap lah. Haa, nyanyo. Cepat pula. Oh, pasal dia perhati ni, golek. Kalau siapa dia ambil esmaya cepat, orang tu golek esmaya cepat. Kalau siapa dia ambil esmaya lama, orang tu esmaya lama. Kalau siapa dia tak ambil esmaya, orang tu tak esmaya cerak. Tu kedah dia. Tu kedah. Kalau siapa dia ambil esmaya was-wah, esmaya pun was-wah. Esmaya tu was-wah dah. Eh, rata kedok ni, rata kedok, rata kedok, rata kedok ni. Lepas tu selai lah kalau, selai, 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 selai. Eh, cerak tak cerak, selai, 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 tak cerak. Mek semaya tu letih dah. Lepas tu semaya ni, was-was pula ni. Ah, 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 ah. Eh, masuk kedok. Mereka masuk nama eh. Eh, hubat was-was tak payah. Yang pertama hubat was-was ni. Allahu Akbar. Eh, masuk dah, masuk. Tak masuk apa, masuk. Eh lama tak masuk tak sah sah. Dia tak sah masuk dengan aku. Serga. Kena lawa. Kena lawa. Tapi jangan berda'au. Tak mahu ketuk. Pun ketuk. Da'au. Itu dengan aku. Ah, itu dengan aku. Kenapa tu? Setan nak ambil peluang itu. Pasal lagi. Kalau saya kata awas-awas ni. Nak perebat tak payah. Gila ke lepeng tak apa-apa lah. Terah kali tapi kena lari lalu. Poin Allahu Akbar. Kena lari lalu. Ha tu kedah dia. Eh kena orang wasuah ni nyanyo we. Ada sembo sore. Dia lakah ti lembu. Pa ya lakah. Eh tepo po. Tengok dah ada tak cerak. Hunus semula. Ah celaka. Hunus semula lakah semula. Eh siap lah tak kena tapi siung-siung ai bobo no bau. Kondor semula kena tiga terik berah nanti lembu. Bau yakin. Cik-cicak sebutir atas pondok. Dia cabut. Lepas tu bekah dia. Eh tak boleh. Mek air cucu. Lepas tu bekah air tak boleh. Jakit. Habis teh pondok. Ini orang wasuah. Oh nyanyu. Kenapa tu? Allahu Rabbi yakin. Sampai yang kedua semaya semaya. Ramai wainu hari ni. Orang duk bem gore. Allahu akbar Allahu akbar. Dah sepak bola. Dah pada bola.
Orang lain, berapa ramai warung main gitar, lalai, tak semaya. Ramai, nak ya berterung-terung ni. Lain ada yatiam. Ramai lain, for warung lagi main. Pak yatiam ni, kita sewa piyam ngorek, apa ya ada? Nak ya ni. Apa bila pak masuk waktu ngorek, kita dah membuat lalai yatiam misal. Kita berhenti semaya setan. Orang ni sud ya. Caya mana-mana warung dia main bola yatiam. Nah, tiba-tiba ia berhenti. Ia berhenti setelah main bola semaya dulu boleh 5 minit. So ya, super fuck hijau kayu getah eh. Duk hijau kayu getah cuma tapi ia semaya tak tinggal. So ya, orang hijau beki cuma tangi tapi semaya tak tinggal. So ya, hari ni lebih pada orang pakai baju bersih lagi. Hey, kita ni baju cuci bersih semaya mudah tamada pahala tak banyak. Orang kerja cema kerja peluh kalau ia berhenti semaya juga sud yod orang ni pahala besar caya lah. Nanti tengok akhirat esok pahala for ni tuwe dia main bola main bola ni orang ber ia jom berhenti bola semaya 5 minit sud yod orang lah ni. Napa tu? Allahu Rabbi. InsyaAllah ni. Tu yang keluar. Semaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah berhentilah zina. Di hari ni amat yakin. Banyak zina hari ni. Di tiga wilayah, bertanding naruh jalan ni, banyak zina. Dia bergendong Allahu Rabbi. Tak ada kena-kena. Ada sekali kita tanya, kena gendong ruang ni, adik-beradik. Lain mana pak lain-lain. Allahu Rabbi. Ha ni dia ni. Lani muda-muda. Jatip tino napuk tamada lah ni. Mopok pun berih lah ni. Anak dia tino nama jenak. Mamak main baik mehta. Dia pesan mamak. Hei mamak. Jaga telah jenak. Mamak-mama. Pak mama tak insyaAllah. InsyaAllah. Lu mapuk dah insyaAllah. Kamar dia ni. Sepuluh pesan lembu. Hei lembu. Tengok telah padi. 5 gelung dah tel lembu. Jangan harap tino ngajak teh. Betino ngajak teh pia warna kau. Marilah janggut panjang-panjang pasto apa. Nah ni dia janggut hijau ke merah ke kuning kali pun. Dia gelap mata sekali go. Tak kau nak imej kuat lah. Apa tu? Serban pecah bucah bau. Eh, tak ada warna ni. Sabe kita bakal kerap mula lagi dah. Sabe hey pop tino kita bakal kerap mula dah. Hey pop tino kalau jumpa kita mana jangan tegur aku malu. Pia ceramah kita kecek banyak. Kita semua dah ni. Pia ceramah kita kecek banyak. Pia sore aku tak kecek gila. Aku tak kecek dengan dia gila. Hey pop tino kalau jumpa mana jangan tegur aku malu. Dia mah itah aku nak lari dah. Hau tu tona tu tua. Dan dia pek pun macam eh. Sebab orang tino ku merapin beran ku rapin mia tino ni. Kita biar betul-betul. Nak bini bila ku masa minta anak-anak siapa. Nak pakai jadi tambuh. Ku lari nikah pina wali. Saksi hatu hari. Aku kenal dengan Tok Godi. InsyaAllah nikah beri. Tu baru ya Allah. Ni gapur begini lagi rata-rata. Tak tahu apa dia. Tu biar anak. Banyak pak. Pala nampak Yusuf. Tangis saya kaki aku. Tu nak bayang alih. Orang tina wahga murah lah ni. Kena balok hati. Makawi malak. Mastura malak. Mastura. Napa mata dua tu ada itah. Ha. Tak apa dah. Ni makau lah. Nak tukar masing. Siapa kita ni jadi kilah. Jadi belik telisih. Eh orang kita ke orang demo. Maka teruk ketak. Terik bengkok. Kok kol-kolah. Kita tak pakai tempat kriya-kriya. Nak tengok hari tak tengok saya. Jumpa jari-jari. Malam-malam tak bukit je lapar. Ha. Enggak. Allah Rabbi ya Karim. Maka malai. Hei Pak Tino. Orang Tino ni. Kalau tak saya tubuh. Habis raka lah sudah. Orang jatuh nama soal ketik-ketik sungguh. Berdarah merah lah. Kudok dia mulai ni ya. Fah jatuh. Hei fah jatuh. Berhentilah zina. Mana-mana pemuda. Werung. Kalau dia boleh berhenti zina kerana Allah. Dosa dulu tu Allah tak apa. Baik. Hei Tuhan. Saya ke hamba dia. Dosa zina, dosa mabuk, dosa lepas-lepas maridah. Kita wi tambah dah. Apa lebih lalu?
Ning Tuhan, hai apai lalu dah. Yang kita takut, kita mati tak ada taubat. Mati ketung kita tak ada taubat. Mati zina tak ada taubat. Kalau mati tak ada taubat, hari ni siap lalu dah. Han kita rogo ya Allah ini sampai tinggal lap zina. Pawitin Allah ni makan molek. Duk nak jadi solehah. We berjuru. InsyaAllah ni. Ha tutup pemuda. Dan yang terakhir malam ni, keluarga sikit. Keluarga ni laki bini. Laki bini ni kena pakak. Ni duk Allah Rabbi tak pakak. Hatu anak dicelakakan. Ya kena pakak. Kena neng buang neng pendeng laki bini. Kena satu pehme, satu perasa eh, satu kira eh. Kena wis satu. Supoh dengan kita eh. Tangan dua, kaki dua, lubang hidung dua, mata dua. Tapi tak balas sebab apa hati so. Eh biasa tengok ada tangan kita kanan ada balas biasa. Tangan kanan ada katok, ada katok nyamuk. Kaki kiri saya pakai tangan, tak ada. Kalau mata kanan sakit, mata teriak juga. Kalau kaki kanan jejak paku, kaki biasa kata dah, mugi mau masa aku tu saya ikut rajak lebih aku dah. Gi patu mau gigi-gigi pun. Pak kita laki bini kui supa kaki tu. Kena wi paka, no wa bala mu anak soleh. Kena paka. Allahu Rabbi. Ning tak paka, sabai lepas pada ning kita ini tok laki, tong tamnati sami haidi ti sud. Kita jadi bini, cat tamnati pin miati di ti sud. Aja boleh lemah we ada halakah hati. Halakah Quran bukan halakah. Baca Quran hati. Ni kira Quran tok laki tak reti bini tak tahu. Jadi sama je hei dua tu nyanyo masa nak jimo dok nak jimo tak ingat. Nyanyo ni tok laki tak ingat bini tak tahu. Hawa nak subuh tok laki ingat gosik kita dok nak mutu. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu be anak berakhir nak mutu akil tayar batas kau ha tak baik. Tidak nak mutu. Ha ni dia ni sabai duk keluarga ni kena bagi yo. Sabai kena peh. Kita suami kena peh bini. Kita bini kena peh suami. Kalau pakai peh muku duk senih selalu dah. Di hari ni berapa ramai orang tino deraka ketua lelaki. Nak pergi mana tak minta izin. Mana perempuan. Kalau pergi mana keluar rumah tak minta izin. Dia keluar di dalam laknat Allah Ta'ala. Selagi mana dia tak kelak. Sabik kena minta izin tu lelaki. Ni tak minta tu lelaki minta izin dia. Tu lelaki tu cap pasport dia. Dari Benogistan ni. Apa hari? Dua hari. Hacak lu cap. Mana tiga hari? Cap pasport. Kalau kelek lewat sehari, pop bini. Nyanyo. Orang tino kena tahan suami. Dan kita suami kena cara bini. Kena nafkah bini. Berapa ramai orang jatuh hari ni. Tak kerja. Malah kerja makan orang bini. Mana tu lelaki. Malah kerja makan orang bini. Bini dia buat kerja. Kalau bini tak rela. Ni aku akan rasa. Hei Fatina. Tu lelaki week dah duit. Week dah. Whiskey. Hei Fatina. Nak dah duit tu lelaki. Nak. Dengar. Nak. Ha belanja hari tu tu bayar muka. Usore suku. Ni bayar muka seterik 100 ribu tau usore. Ha tu tarik demo tadi tu tuol. Usore suku. Sabik keluarga nak bagi ya ni. Yang pertama kita tu lelaki duit. Tak bini kata. Tak apa. Ni tahu duit bini jadi tu lelaki. Kenapa yang tengok duit apa ni? Tapi kena tengok juga. Kalau bini basa-basa borok jangan. Ay, metan semai nak semong tu lelaki. Mai lecu lah pecayu siap. Mai selipah lah pecu abade. Hei, no yak Fatina ni. Kalau duduk di rumah tak apa. Orang tino kalau tan semai siap. Hei, tak ada hamba dunia ni. Hamba akhirat ni. Hamba dunia siap. Hamba terosak. Hamba kereta. Hamba mutu letih. Nak semong beratok cayu lah. Tos hamba dunia, hamba akhirat, hamba akhirat.
cayalah sampai kita suami kena pahaya bini, kita bini kena pahaya suami, insyaAllah ni, insyaAllah. Nak tanya tu lelaki, hei tu lelaki saya dah bini, saya dah, hei bini saya dah tu lelaki, bini saya tu lelaki dah. Nah, kalau mana tu laki saya bining, jangan sekali-kali buat we bining tu sakit hati. Tu kedah dia. Kadang-kadang tu laki lu basuh mulut sedaknya kata tu kata kau. Sakit hati nyak orang tino lu kena nyanyo-nyanyo. Belah dia tino, nyanyo. 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 Tu laki lekat ketum. Anak tak padu. Makan banyak. Berocak. Nyanyo. Sabi orang tino sobat tinggi-tinggi. Masya Allah. Orang tino banyak masuk serga ki sobat. Sobat lah. Sobat. Nama sobariyah. Bawa lak dah. Tu laki sabri. Balah umur tu. Belik. Allahu Rabbi. Sabi kena berkira. Kita jatuh ni. Kena padu bini. Kena buat tarang mula insyaAllah ni. Kadir tu lelaki kata, gana bini kulawai tak to'ak dengan aku. Ya gini, bini mula teh. Hijau pagi petai siang malam tu. Khabar bukit-bukit. Bukit jelapai tu. Ha tu dia ni, Allah bini letih. Pak kadir-kadir fayata, bini ku gana berhapak. Ya tu bini berhapak. Nak ya ni, hei fayata. Kalau nak bini bau sedak. Jangan we bini motong. InsyaAllah ni. Ni bini motong akhir sekerak, junyo sekerak. Tak lepas sekerak ni bau kuah. Ada satu tempat noya ni. Kalau ni bukan nak kata noya jarah sikit. Kita sudah mengajar lukuh sebelah. Ada satu poci tu, dia terlupa kena tak tahu. Dia pun klaim motong. Kita pun sudah mengajar. Dia tahu apa-apa ding. Dia pun lari panah. Jabat salah dengan kita. Oh, dia berkelima motong. Jabat saya dengan lagi ramah. Allah mujulah. Boleh jumpa Allah mujulah. Masya Allah. Pergi sudah ramah. Ya Allah kubah. Ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ramah. Lepas tu minta dakak lah. Menikah mula aku kemudian ini. Allah. Ya Allah. Jabat saleh tak boleh ramah. Ramah kejap cuy. Allah ya tahu mujulah. Boleh jumpa ya Allah. Dia tengok lama boleh terus. Boleh jumpa Allah ramah. Aku tepai dah aku gini. Nah. Sudah dia ramah tangan. Halai mari. Halai mari. Halai tu nampak cuk bersih. Macam mana kucuk tangan. Tak. Bapak motong. Dia bagi ni. Allah malu tu. Allah Rabbi. Sampai jadi ramah. Allah. Gubum. Dah aku mula mikir lah. Aku. Dia terlupa ramahnya. Dia klaim motong. Nampak kita kadang-kadang macam pasal salah ramah tangan. Allah Masya Allah. Tak berkala keramah tu. Nampak tu. Hei Fajate, kalau nak we bini bau sedak ni, jangan we motong. We mesti malu kau beli buat mesti dia so. Kalau tengok lecu apa? Orang tino kalau beli boleh cuming ni. Pukul babi fakir tu dah. Allah, nak pergi makan pulau ni, tengah je dapat cuming, tak ada gamok. Aku dulu dah mikir juga orang tino ni Masya Allah. Pia berhenti di pemiyok. Orang tino maya lama berkali. Tengah je kamu dah semaya dah berjangau. La ilaha illallah. Semaya dah dah berjangau. Boleh cuba papa. Allahu Rabbi. Pariyo suruh cumi ni. Bukan suruh muka punggung je suruh juga. Aku tak aku main kau cek kungong. Hei Fatino. Mu suruh apa punggung. Kungong. La ilaha. Kalau muka tu lah punggung je iwak kau berkata. Lepas tu dia terucuk kata bunga pecah cuma tak baik. La ilaha illallah. Ha ni ya ni. Aku tak baik dengan hukum ini. Tapi Fatina ni. Jadilah rumah. Orang jatuh ni. Kalau kita nampak bini kita tu bau tak sedap. Beli kering. Bini kita muka kecil. Ambil sarit buah sumak pala. Ni dia ni. Ni kata sedap bini nyanyo. We dah saja. Orang tino dah saja insyaAllah. Nampak lah tu. Pagi tu orang tino ni. Kena ta'ah suami. Jangan geraka suami. Kena minta ma'ah. Mu aku insyaAllah ni.
Jadi mudah-mudahan masa kita lewat kat korblah dah. Neh. Jadi mana kata apa nama ni? Silap salah sikit sebanyak harap minta maaf tu dia ni. Jadi dia mau tulis ni bukan gapo dia tak apa hukum. Duk geger ni. Bukan lagi bercerai duk geger ni. Dia ni. Duk geger ni. Kalau nak geger dia oleh hutan tu. Dia oleh hutan sangat hatu. Neh. Tu dia. Ganggu jangan ganggu sah sudah neh. Tak apa jangan ganggu ya. Kamaria nak bagi tahu kata gapo ni. Marilah kita pakai mikir ramai-ramai. Neh, terutama di ambo sendiri. Pakai mikir, pak ambo minta belum nak sudah malam ning nak wi beberapa amal lewe di wakilah. Dia kelai tak saja neh. Yang pertama nak tepat ambo raya. Mengapalah nama Tuhan bismillah-bismillah insya-Allah neh. Orang mati tak ingat nama Tuhan bismillah-bismillah neh. Orang ni sesat juga kalau tak percaya telah mati tengok. Mati lalu malam ni. Sungguh dah ni. Teralah kita ni ni. Apa nama ni? Mengapa nama Tuhan bismillah-bismillah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Mengapa nama Tuhan? Siapa dia ingat nama Tuhan bismillah-bismillah ni? Orang ni dakhal al-jannah. Wajib masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab salah satu amalan yang saya... suruhlah diri ambo sendiri dan dia ramai-ramai belum mati mengapa nama Tuhan belaka insyaallah ni mengapa nak siapa-siapa yakin banyak orang tak ingat ni kalau nama lek bui tahu makna hati Ar-Rahman apa makna Ar-Rahim apa makna Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Itu dia ni. Orang panggil kita mana. Lepas tu pergi ngaji untuk mendalam ni. Baru sempurna ni. Surat ada ni. Tengah malam ni. Lalu panjang. Ya tak assalamualaikum babo. Kita ni bukan babak kita tu pakih sungguh. Tapi dok menaki ni. Dia ni. Babak ni kena orang lain kita tak ada pandang mana. Ya ta assalamualaikum warahmatullahi. Ya ta adakah salah? Peter. Balik sini lagi. Adakah salah kita jatuh cinta kepada seorang dan setiap hari hanya berdoa dan rindu sehingga tidak mau menikah dengan sesiapa melainkan orang yang dia jatuh cinta sahaja. Nyanyuk dia. Tetapi orang yang dia jatuh cinta tidak tahu bahawa ada orang yang jatuh cinta kepadanya. Perah nampak ni. Alah perah belah bunyi. Yogra kraisakon. Setiap hari dia berdoa ya. Allahumma alhikni bisalihin. Ya Allah, aku jumpalah dengan orang soleh. Ya Allah, jadilah aku temui dengan dia tu, dia tu, dia tu, dia tu. Ya Allah. Dia ada berdoa ya. Siapa dia tu sem nikah dengan orang lain. Donok ke dia tu. Tapi orang ni. Kalau dia donok tu tak tahu kata dia nak. Gini. Nak siapa mu ya. Tak suruh tahu sekok berau. Sekok berau wayak terung-terung ada. Chan rakta. Chan ingat kau ter ni. Ha teriak ni. Pala ni senil lah ni. Ni bukan ajaib mengeceh tu dah. Ha padu dia gila sore buat nyanyi. Wayak betul-betul. Kalau dia tamu jangan kacih. Cewa lain pula. Ruk suruh gugi dah sore ni. Nah, kita jatuh cinta ni kita raya. Dia dia tambah cewek lain. Supo para-para sahabat, ramai orang tina di zaman Nabi, orang tina gi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya cinta ke Rasulullah. Nabi lengok naik langit tu, nak bombing Nabi tak sedar tu. Nabi ke orang lain nikah. Ayolah tu sebab kita nak siapa kita raya.
ปากิโตจะได้ตะแก่สบะหัวใจนี่ย่อไปย่อกว่าจะรู้ใจต้องใช้เวลายาวนานเหลือเกินอยู่ๆก็เหมือนทำเป็นไม่มองไม่ยอมพูดจ้าเธอคนอะไรทำไมถึงมาเย็นชาเริ่มมีปัญหาที่มันค้างคาหัวใจไอ้เรื่องนะป้าเด้อซาเบกิโตนอกซาปตุตาซาลโลสบะหัตตีนึงย่อบังคับไม่ได้กิโตจะบังคับที่จะไม่ให้รักคนคนนั้นมันไม่ได้แล้วเราจะบังคับให้คนคนนั้นมารักเรามันก็ไม่ได้ไอเบสีเอเว้ยครับพ่อตัวกิโตจินโตซาปอนกิโตบังคับไม่ได้ฮัตตีฮัตตีทีบอทีบอเนี่ยกิโตนบังคับวิริยนกิโตตาเลยจุกก็งั้นกันฮัตตีTiba-tiba kita mampuk, no, ya Allah, jadilah hati dia tu wibasana kepada aku, ya Allah. Dia ada temuan, dia lagi tak jauh. Orang dia temuan, kena silap bro, ya apa dah. You not talk to me, dia, Assalamualaikum. Tina ke? Assalam ke? Tina ke? Chiang Mai ke? Chiang Mai pula. Silap bro, saya kau lepas Chiang Mai tu.ปัตุกเจเจนะมามาเที่ยวที่ตาจามิกามีบุกเกจลาเปค่ะมีน้ำตุค่ะน้ำตุบาจูก็มีค่ะตรีโอเนี่ยดูเกจียวพมาฮะจะดิบขึ้นเนี่ยจัตุจิตโตเจ้าอัดดอสัตุเกศนอยะเนี่ยจัตเตงับตินอตุบลากงุตุจัตเตบตินอปบลากงุตุปะบลากงุตุสักเกดูมาสมปิตาดูคาติร์คาร์กาดูการเตร์การ์ก้าฮอตตัวก็ทัวมากีเลนิปก็ทัวมาจัดเต็มทีนู้ปัตุสามก็ทัวตัวลอจัดบายจัดเก็ตเจมาสโอลล์สามุตเบเซดฮาวมาสโอลล์มอลเล่ปากับฮินนิงลาเวอันนกิตอบลากโกมุตุกิตอบลากโกชุงโกเฮียดะมุตุบลากโกดับลากโกทัวเอวล่ะเต็งอัตมวยมุดามุดาเดฮอบายย์ฮอลล์ฮอลบิตาโกนกัสซีตาก็ยิ่งให้มันตัวมั่วตาหน้าตาเปล่าหงอยอัลลอฮ์มาหมาดาจ่าอัลลอฮ์มาดาจ่าอัลลอฮ์ตาหน้าเปล่าหงอยเดี๋ยวตายดีซาเบเดเตมุเอจามานอพอจัดดีตุเตมุเอซาบัตุเนคิโตจัตุรินดูกับประสาสโอเรนี่เนคิตอบดูอ๋อตาซาลอห์ดูอ๋อละตาซาลอห์แต่พี่ถ้าคิโตวะแค่นั้นไซยาสักฮอตุซาลอห์ฮอตุซาลอห์ถ้าบดูอ๋อตาซาลอห์บดูอ๋อละปัตตุดิโยตาเท่ากับตะกิตันโนฮอนิงูกิวะอยากเดียวนะลานิมุดดอโตเพยเอมุดดอเลยว่าอยากว่าอยากเชื่อเราเนี่ยมุดคเนกสับปนเนี่ยไอ้ว่าอยากละลูกเนาะว่าอยากละลูกเนี่ยอยากกักกูอยากกักกูกูไม่สุ่งเงาตุดิโยเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซาเบเน่โอเคโอฮานี่อยู่อยู่จะดีสุดกูตาเบสโซกันหมดโอฮานี่อยู่สัตว์มีอาการอยู่ก็ซาปาตุจูมาทิ้งกี่ดอซาปาตุจูลาออกมาจอมอาปุจอมจอมตายโอฮานี่ซาเบจังเงี้ยคิดตัวว่าโอเคโอฮานซาเบฟอยัตเต้นอบเซเน่กาลูคิดตัวตาโดนโนมันโนดูวิหารเป้จังเงี้ยตาบุเล่ตาบุเล่ยันโย่โอเคตีโนดิหารายหารายสุงโก้อาเก็บเทระยันโย่ปากิโตเกตินโนโซโรวาทาการเกตินโนตุเนวันยันยกจัตเตบันยกฮาวอริโอนาระเดียจังโนเดเกเชจัตเตงาโตกาโตโยเชบิเกเชบิจัตเตฮะกาโนเดียลานิงอัลลอฮ์รับบิวัตทาฮาวอริโอนาระเดเฮฟอฟตินโนวัตทานาระดูฟอฟตินโนยาทำทายเยอะทาจิตใจเลยเถอะวัตทานาระต่อสอบกาโซนาระกาลูบกาโซมุคโคมุนาระมุกจุปอบกูkalau bergok jebeh sonara lah jebeh sodoh tunggu punggung tak baik Allah Rabbi jangan jangan buat nyanyi gue tak boleh nih dan nak kira wis sungguh Allah belik weh tulis nampak rapat aku penal dengan hal ni Ya ta amani assalamu alaikum wa dah ni. So aku masuk selawat dah ni. Ha. Ini assalam jangan Islam gitu. Assalamu alaikum itu so aku masuk Islam. Ha tak nak mengucap aku pun. Nah, kena assalamu alaikum.
อามัลที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์สำหรับผู้หญิงไม่มีสามีอามาเลปโปอิตุกามอโยยกินนี่โอเคเนาะดับปะมาสู่สุรกอัลลอฮ์นี่โอเคบริสุทธิ์อัลจันนะตุนะซีฟสุรกอนี่ชุ่มชีตาดอสะปอดโยดับปะมาสู่สุรกอัลลอฮ์มาเลคเอาเกตุตุมาชุ่มชีอยู่ก่อนAmal pegangnya bersih, amalnya bersih, hati bersih, masuk surga. Cuma orang tak kalau ada tu laki ni, orang panggil dia dapat amalnya lebih, amalnya banyak. Dia taat kepada suami ni, orang panggil banyak amalnya dia. Kamu dia, kita orang tino tak ada tu laki ni, satu maya jangan tinggal, yang kedua poso jangan putus, yang tiga jaga para aurat molek.Kau tak muka darat tu lelaki. Kenapa orang itu? Orang tina tu ya. Semaya jangan tinggal, posonya putus. Jaga paurak, jaga aurak mula. Di hari ni orang tina semaya tak tinggal. Semaya dau, poso dau. Duk ikut si. Tak tutup aurak, tak gapo. Zina kata. Ni payah masuk surga tu. Haa, tu dia ni. Rugi. Orang buje tak belaki rugi. Kena belaki. Hei buje, belaki. InsyaAllah ni. InsyaAllah ni. Tak ada orang no. Pergi motor email. Motor ni bag. Pergi kita goyak. Hei, tak email. Minat ha. Minat ha. Haa, teriak ni. Tak email pun jawab. Ayuh, kuat tua tu. Baik, kain tak boleh. Tanya tu kotak ha. Pergi motor kotak. Pada duduk zina kata. Baik tanya. Baik ni tak ada pun apa ni. Tak ada jatuh maruah. Orang tino royak nak jatuh. Tak ada jatuh maruah ni. Kedua berzina kata, kau bersabu ciblokan hatu jatuh maruah. Sabi fob tino belaki-belaki. Pahala ni tino ramah. Ning siapa masuk, orang jatuh nak khidmat ni. Hei, fob jatuh, kena khidmat dah. Kena bini banyak, insyaAllah ni. InsyaAllah sahaja, ya menang kau. Haa, tu dia ni. Habis. Haa, maka... Orang tino yang bujer ni semaya jangan tinggal posonya putus jaga paura enggak kena suami dia tak ada tapi rugilah deh enggak kena tak ada ganda sampai 70 ya tome ti liang lu kon dia sami ti akan lew mai nafkah ha trio ni pamlanyo tu ano ni itu dia dah rabai dia ni ya gini he tu laki apabila kita bercerai dengan bini kita wajib nafkah habis edah tu bini anak tu anak kita kenapa lah tu kena bercerai siapa ke anak walaupun anak tu di mak kita sebagai pak ni kita sebagai pak ni kita ni tak bercerai dengan anak dan anak kita situ kebaik oleh orang lain kita cerai dengan mak dulu bang Abdullah awak bercerai bang Minah itu dok benda Allah itu sampai walaupun kita bercerai kita wajib nafkah. Wajib nafkah pak bini. Mulai kita bercerai pak dengan dia ni. Dalam iddah raja'iyah kena nafkah. Habis iddah tu baru tak wajib nafkah. Tu bini. Anak bila habis iddah anak ni tak kala balik. Anak tak kala balik tak wajib sanggah. Tapi Masya Allah, mopak hari ni, walaupun anak dia balik dah, dia widuwi. Tapi anak ni tak reti ni. So-so anak ni kena terima kasih ke mopak. Mopak kena kerja Allah Rabbi. Kerja siapa tak ada semangat, ya mopak ni. Waktu ke anak. Siapa tak ada jemaah, waktu ke anak. Sampai tu ni, mopak ni, pak ni, kena nafkah ke anak sebelum pada balik. Walaupun dia bercerai dah dengan bini, anak kena nafkah. Kena nafkah. Yang ni kena sanggah. Kena sanggah. Kena percara. Pak bini, kalau anak duduk dengan dia, pak nak tengok, kena we tengok ni, buat lari. Ada semua orang tino ni, dia lekat perut, tok laki bercerai. Dia susuk tak rayak, dia sebesar tu. Wajib nak rayak ke pak dia. Kata anak dalam kandungnya tu anak suami dia. Ah tu kena mengaji ni. Ah tu dia. Ulun ni panjang dah ni lu nah. Nak baca semalam ni.
ยตสามีมีภรรยาสองคนฮะดีกี่จอละก่อนหน้านี้สามีคือไปมายุติธรรมกับภรรยาทั้งสองคนพอมาวันหนึ่งโอ้สปอนเล่านี่ทานด้วยนี่พอมาวันหนึ่งภรรยาคนที่หนึ่งได้ล้มป่วยเป็นอัมพาตสามีเลยต้องไปดูแลภรรยาคนที่หนึ่งทำให้ไม่สามารถดูแลเท่าเทียมกันเหมือนแต่ก่อนทำให้ภรรยาคนที่สองเสียใจและพยายามเข้าใจและอดทนปฏิวัติต่อข้างหลังเวลาแกเลยอยากถามว่าภรรยาคนที่สองต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความน้อยใจและเสียใจทั้งที่สามีบอกถ้าอยู่ไม่ได้สามียอมให้ภรรยาคนที่สองหย่ากับเขาและไปแต่งงานกับคนอื่นแต่ภรรยาคนที่สองยอมอดทนเพียงแค่ทุกคืนมีเหงาทุกคิดถึงสามีและแนวใจบ้างเราโอ้ยบันแย่เฮ้ยเวลาจบแล้วลูกบ้านเดี๋ยวมุกิมอกูได้มุกิมกุว่าพิเศษสิกาสักการ์สกิลูปัตุสกุตาวาสสกุสักการ์สอลูปัญเยมุกิมกุพ่อตาบุหลานี่ปัญเยก็นี่สามีมีภรรยาสองคนสองคนรอดแล้วอาบัดเดล่ะพอได้เข้าสวรรค์ได้เข้าร่วมกับสามคนไหมคะอักวันนี่สามีมีภรรยาสองคนพอได้เข้าสวรรค์ได้เข้าร่วมกับสามคนไหมคะเดี๋ยวสามีซ้อภรรยารวยเด้อหรือว่าอัลลอฮ์กำหนดคนละคู่ภรรยาคนที่หนึ่งคู่หนึ่งและภรรยาคนที่สองคู่หนึ่งหรือยังไงคะตีนโนรันยันคะนี่ยกอีกหนึ่งดีฮาริอาเคระเบสซ้อนี่อัลเลยังจะดีสวามีดิโอเบลดูดูดิ่งอิสตรีดิโอนี่ดูดูดิ่งอิสตรีดิโอIsteri yang hatta dunia tidak cerah dengan dia. Dia orang tino dia akhir dengan siapa, dia akan jadi isteri dia tu akhirat esok. Ya kalau tu. Misalnya, kita isteri mama, tiba-tiba mama mati. Kita berlaki lain, berlaki dengan Yusuf. Kita dibini Yusuf. Let's go esok. Kita isteri Yusuf, kita cerah dengan Yusuf, berlaki lain. Dengan Yusuf, tak jadi bini dia akhirat esok.Ya kira kita tu dah dengan siapa akhir kita dengan siapa tok laki kita hak tu dah tu pah nak tanya tok laki mula ni puas hati lagi tok laki mu tu nak serga esok tu laki mu oh ku keriak mamak tu lah dah keriak keriak dunia akhirat jangan akhirat tak apa akhirat baik teriak maka gini dalam serga besok siapa dia jadi suami siapa di dunia orang tu jadi suami di akhirat adalah serga besok supaya isteri nabi-nabi tu kan nabi isteri sama semua isteri nabi belakang dalam serga besok bukan sore-sore dah semua isteri nabi belakang sampai isteri nabi yang tua nama Saudah semua bini nabi paling tua nama Saudah siapa Saudah kata ya Rasulullah aku ni tua dah aku bimbang takut mempercaya aku gini lah gilirin aku ni aku bui kemung gilirin aku serah kemung dengan Aisyah pun tak apa aku bimbang so takut mempercaya aku kalau mempercaya aku ni aku tak boleh duduk jadi binimu dalam sergoy so apa dalih? Dalihnya kalau kita laki bini duduk atas dunia tak cerai muku maka kita suami isteri siapa leh serga diri ke raisa kenapa lagi tu? Teriak ni boleh payah ni mana kata kalau kita tu akhir dengan siapa hotulah suami kita kalau bercerai bukan suami lepas tu 2-3 pah tu tak kira teriak ni asal kita bini dia akhir dengan siapa ialah suami kita. Hatu ialah isteri kita. Tu dia. Supo saning panje tok lu hatu gi rumah ni bak sekuk ere. Tu gi rumah. Ya teriak bini dua pa hatu ama pa tarok sakit pas suami ni kena dok cara dok gapo hari panggil satu panhapsa kok tu. Ne satu panha. Yo masalah giliran ni balah-balah mana pun kena wisupo. Kena wisupo. Ne, kena wisupo.
Tiba-tiba balik mak muda ni ya apa ya dah. Ya kata dia ni otong ya sabar. Tapi no icai juga moga. Tapi ya pehe suami sebab honunu sakit. Pas suami pada widah kata kalau lelaki lain pun tak ada apa dia. Maka Masya Allah dah tina ni ni. Tapi no icai juga. Ya pun dah payayam kau cai. Maka itu tak kau cai lagi dah payayam aku ni. Allah Rabbi. Itu dia. Ya kena gini, kena usaha balik suami ni wa rumah wir karka kalau boleh. Wi mudah gi mari. Wa rumah wir karka. Pernah tak Allah tok laki tak kuasa. Sabik kena ada harta banyak nak bini dua. Napa tu? Ni bini dua tiga tu we harta tak ada nak cara bin talih. Oi panjo yo punah sini. Sabik nak bini banyak boleh. Tapi syarat kena ada, kena kuasa sungguh. Kalau tak kuasa mana jangan kacau. Boleh. Nak pakai sing dua boleh. Tapi kena berduit banyak lagi. Ni duit tak habis sing banyak. Boleh tu kepeh sing. Nampak lah tu. Nampak ni. Haa tu dia. Nak pergi nyata pergi rumah ni. Nggak kena kokek-kokek banyak ni. Pergi rumah. Pamutut ni nak pergi. Kau nak lari. Bismillahirrahmanirrahim. So tayar ni akhirnya. Berkurau belah juga ni. Ngatuk Jauh lah dah, sudah ke sudah. Mulai kelai ku putih halu. Tak ada ku sungguh dah ni. Nih, kelai. Kena sudah. Itu dia ni. Kau ni pepanya patut belik kau ni dia pun. Anak perempuan. Gip jalan tak ada mahram mana pun ada ni. Adik kakak sudah. Berkeluarga jika salah macam mana. Handak buat. Untuk jadi baik dan tidak salah. Baik boleh ku. Itu dia ni. Ni pergi rumah dia. Buat sakat kelo. Seru ikat. Maka sekarang sajalah. Sila salah ke ma'ah. Ni pukul bulan lebih. Ni. Maka sekarang bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya terima kasih semua ke ibu dan bapa yang mana hadir pada malam ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa barakah. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada ucapkan agar akan ceramah